Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan kembali membahas manhwa terbaru yang akan bercerita tentang seseorang yang dikhianati oleh sahabatnya. Tokoh utama kita ini kehilangan akan segalanya. Kekayaan miliaran dolar, orang-orang yang dicintainya, dan bahkan kakinya. Dalam sebuah game online dia bisa mengembangkan segalanya. Ia mendapatkan kesempatan kedua di dalam hidupnya. Terlahir kembali dengan hasrat membara untuk membalaskan dendam. Ia bersumpah untuk merebut kembali semua yang telah diambil darinya. Dia tanpa ragu memasuki game yang tampak nyata itu dengan harga yang tinggi. Menghabiskan uang seperti orang gila dan memperoleh bakat tingkat dewa yang dikenal sebagai mengembangkan segalanya. Ia bersiap untuk membalaskan dendam dan dengan pengetahuannya yang tak tertandingi itu, dia memulai perjalanan untuk mendominasi dunia, mengambil kembali tempat yang seharusnya dia dapatkan. Gimanakah? Kisah lengkapnya langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keadaan di rumah sakit yang di sana terdapat seorang pria yang tengah sakit. Daun jatuh di wajahnya dan kemudian membuat dirinya pun tersadar akan satu hal. Ia terbangun begitu saja dan dia kini menyadari jika ada yang aneh. Dia seakan-akan kembali ke masa lalu. Dia kini melihat ke arah kakinya apakah sama seperti masa lalunya, dan ternyata masih sama seperti sebelumnya, di mana kedua kakinya telah tiada. Dia terlahir kembali namun dengan keadaan fisik yang masih sama. Kemudian dia dihampiri oleh adiknya itu. Si adik ini mengatakan, akhirnya kau bangun juga. Si adik bergegas memeluk kakaknya itu dan dia berkata, aku akan menangkap pelakunya untukmu dan aku akan membalasnya. Dan kakimu juga akan disembuhkan. Yakini, sosok dari Sand King mulai paham akan satu hal, di mana dulu saat dia kecelakaan mobil, dia pun menderita sekali. Mengubahnya dari miliarder termuda di negara sebagai ketua grup Sandring menjadi seorang yang cacat. Dan karena itu, dia melakukan perawatan. Saat itu, dia punya rekan yang sangat dia percayai yang bernama Sao Tian. Sand King menganggap jika Sao Tian membantunya. Tapi tak disangka dia ternyata mengambil kesempatan untuk merebut grup Sun Rising dan mengambil adiknya agar menikah dengannya untuk melanjutkan perawatannya. Ya saat itu, sosok dari Sand King benar-benar tidak tahu berbuat apa. Adiknya dipermalukan di sana, namun dia tak mampu untuk berbuat banyak. Dia bahkan tak ragu melecehkan adiknya di tempat itu. Sehingga dengan kondisi yang ada ini, membuat Sand King sangat geram karena dia telah kehilangan segalanya karena bajingan ini. Kemudian saat itu, sebuah game sentuh pun muncul dikembangkan oleh beberapa negara dengan tingkat realita 100%. Koin dalam game bisa ditukarkan dengan uang sungguhan dan langsung populer di seluruh dunia. Yang paling penting, karakter dalam game dapat mempengaruhi dunia yang nyata. Ini seharusnya menjadi kesempatan terbaiknya untuk mengubah nasib, tapi saat itu dia miskin. Dia tak bisa menghabiskan uang dalam game berarti dia tak bisa mendapatkan sumber daya terbaik pada saat pertama. Seumur hidup, dia terjebak dalam tempat yang sempit sekali dengan kecacatan yang dia miliki. Sand King benar-benar tak mampu untuk mengalahkan si Sao Tian itu karena dia tidak punya modal. Sao Tian itu menggunakan harta yang dulu miliknya untuk menghabiskan uang dalam game dan mendapatkan sumber daya serta atribut terbaik. Mempengaruhi dunia nyata membuatnya mencapai ketinggian yang tidak tertandingi. Dan seharusnya itu milik si Sand King. Saat itu, Sand King menjebak Sao Tian dalam sebuah tempat. Dia juga telah mempersiapkan banyak bom untuk diledakkan. Dan saat itu, si Sand King benar-benar tidak punya pilihan lain dan dia memilih untuk mati bersama dengan Sao Tian ini. Sand King tanpa ragu melakukannya sehingga ledakan yang sangat besar terjadi. Dan karena efek ledakan itu, Sand King benar-benar menderita. Kini bagian tubuhnya semakin menghilang.
Dia yang dalam keadaan yang sangat lemah itu kemudian melihat jika Sao Tian tidaklah apa-apa. Sao Tian bahkan mengatakan dengan kekuatan yang kudapatkan, bom ini tidak akan membakarku sedikit pun. Sebelum kau mati, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kakimu dan kematian orang tuamu, semuanya akulah yang melakukan. Dan saat ini semuanya lucu sekali, karena garis darah terakhir keluargamu akan memakai nama keluargaku, karena adikmu telah menjadi milikku. Saat itu Shen Qing benar-benar tidak punya daya untuk melakukan perlawanan. Dia sangat tidak terima dengan adanya hal yang semacam itu. Dengan segala yang terjadi ini, membuat Shen Qing di masa sekarang mengatakan, meskipun aku tak tahu kenapa aku bisa kembali ke masa lalu, tapi ini merupakan kesempatan bagiku. Dia kini mencoba untuk menenangkan adiknya di sana. Kali ini dia harus melindungi adiknya serta warisan orang tua yang telah diamanahkan untuknya. Tidak cuma itu, Shen Qing juga kini menegaskan dengan lantang si Sao Tian itu akan menjadi berkeping-keping. Tapi, saat ini dia masihlah cacat dan bagaimana bisa untuk membalikkan keadaan. Dia pun teringat akan game itu, game yang baru saja diluncurkan, dan orang-orang menemukan bahwa game ini dapat mempengaruhi dunia nyata sebulan kemudian. Sebulan ini merupakan kesempatan bagi Shen Qing untuk membalikkan keadaan. Sekarang sebelum uangnya diblokir, dia harus melakukan berbagai cara dan harus bertindak. Dan dengan reaksi yang ditimbulkan membuat si adik cukup khawatir akan sosoknya Shen Qing. Namun Shen Qing mengatakan jika dia tidak apa-apa. Shen Qing kini menyuruh adiknya melakukan sesuatu. Shen Qing menyuruh adiknya untuk membeli sebuah game pod, game Sentu. Dengan mendengar hal itu membuat si adik tampak terkejut. Tidak lama kemudian datanglah Sao Tian di sana dan mengatakan, sejak kapan kau mulai suka akan game? Di sana Sao Tian menambahkan, kalau kau kecanduan game bagaimana dengan perusahaan? Dengan kondisi ini membuat si Shen Qing pun tahu jika Sao Tian mencoba untuk mengujinya. Setelah itu tanpa basa-basi lagi Shen Qing kemudian mengatakan, aku sekarang hanyalah seorang yang cacat. Selain game apalagi yang bisa aku lakukan? Yah. Kini Sao Tian tampak senang mendengar hal itu. Namun dia kemudian mengatakan kepada si Shen Qing, tapi kudengar game Sentu baru saja dibuka hari ini dan masih versi beta. Game terbatas yang hanya 100 unit. Mungkin harus membayar lebih untuk mendapatkannya. Sudah naik jadi 3 miliar. Dengan kondisi ini membuat Shen Qing mengatakan, tidak apa-apa, aku masih punya hak mengatur uang perusahaan. Jangankan 3 miliar, bahkan 300 miliar pun aku harus mendapatkannya. Si adik pun hanya bisa mendengarkan itu dan kini juga Sao Tian mengatakan, baiklah aku akan membantumu mendapatkan itu. Kemudian si Sao Tian mengatakan dalam hatinya, bagus sekali, mainkan gamemu dengan baik. Ini akan mempermudahku mengendalikan perusahaanmu. Kemudian Sao Tian mengatakan, nikmati gamenya, nanti aku akan mengirim gamepod. Jangan khawatir tentang perusahaan. Aku dan Xiao Tong yang akan mengurusi tentang semua ini. Namun tersangka adiknya itu langsung diambil alih oleh sosok dari Shen Qing. Shen Qing sana juga mengatakan, Xiao Tong akan tinggal di sini malam ini. Aku ingin dia menemaniku lebih lama. Kemudian Shen Qing mengatakan dalam hatinya, ingin menggunakan tangan kotormu untuk menyentuh adikku, jangan harap kau bisa melakukan itu. Dan dengan kondisi yang ada, membuat Sao Tian mencoba untuk memahami semua ini. Sao Tian kemudian beranjak pergi dari tempat itu. Dia pergi dengan raut kekesalan. Di sana dia hanya bisa berkata, pembunuhanku telah gagal. Bagaimana bisa ini telah gagal? Sial sekali, lain kali aku akan mencari truk tangki untuk menyebabkan kecelakaan baginya. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan perbincangan antara Shen Qing dan juga si adiknya. Shen Qing di sana mengatakan, Xiao Tong pulang dan pindahkan semua uangku ke dalam game. Xiao Tong mencoba menanyakan itu, namun Shen Qing mengatakan jangan banyak tanya. Dan juga jual semua saham perusahaan. Adiknya pun ragu dengan hal ini, tapi Shen Qing mencoba untuk menegaskan itu. Shen Qing juga mengatakan jika dia akan bertaruh besar dan punya sebuah impian besar. Singkatnya 3 jam kemudian game pod pun siap dan nilai ini 5 miliar. Kali ini Shen Qing benar-benar pede untuk menjelajahi permainan. Permainan pun dimulai begitu saja, dan akhirnya dia mendapatkan tubuh yang lebih layak untuk digunakan. Dia bisa bergerak dengan bebas,
rasanya juga sangat nyata sekali. Kemudian Sen King diperintahkan untuk memberi nama karakternya. Sen King memilih nama Chao Jiu Wan Ge. Dan saat ini Sen King juga akan memilih profesi yang tersedia. Sen King kini mengatakan, seperti yang kuduga sama seperti dulu. Harus memilih profesi di antara Warrior Mage, Rangers, Assassin, Priest, Knight, dan Summoner. Dan tanpa ragu lagi, si Sen King pun bergegas untuk memilih Ranger di sana. Dia pun mendapatkan kemampuan itu. Dia punya penampilan yang sangat mengagumkan sekali. Kini dia pun mengatakan, bagus sekali semuanya sama seperti dulu. Maka selanjutnya adalah, ya saat ini pengguna VIP GamePod mendapatkan hadiah khusus yaitu Elf Lineage. Perlu diketahui, Elf Lineage Epic ini lahir sebagai Ranger dapatkan rasa terhormat. Efek dari penggunaan ini adalah mendapatkan plus 10% hit rate, plus 10% critical rate, dan plus 10% dodge, dan serta 15% movement speed. Nah, saat ini sistem mengatakan jika Sen King adalah pengguna VIP GamePod memicu hadiah buku keterampilan khusus. Tak lama juga sistem menegaskan kini ditemukan weakness detection inheritance. Menemukan kelemahan target, menyerang posisi lemah akan menyebabkan 150% hingga 200% damage. Menghabiskan 20 mana, cooldown 120 detik. Semua profesi dapat menggunakan keterampilan ini. Sen King pun paham jika keterampilan ini sudah dia kuasai di kehidupan yang sebelumnya. Kemudian Sen King dikatakan sebagai salah satu dari 100 pembeli pertama GamePod di dunia. Selamat, karena Sen King mendapatkan peti harta karun eksklusif. Mengetahui hal ini membuat Sen King lantas berkata, tunggu dulu, ini tidak ada di kehidupanku yang sebelumnya. Di dalamnya ada kemampuan paling penting. Yakini peti harta karun berisi kemampuan langka, membuka peti harta karun membutuhkan 50 juta koin emas. Sen King harus membuka itu dengan segera. Atas adanya hal ini membuat Sen King pun cukup bingung karena 50 juta merupakan 500 juta yuan. Namun dia tetap membuka itu. Dia juga menegaskan dengan lantang, jika tidak menghabiskan uang sekarang nanti semua akan dihabiskan oleh si bajingan itu. Kemudian Sen King pun tahu jika kemampuan ini merupakan kemampuan atau atribut yang sangat langka untuk didapatkan. Dikatakan semakin awal pemain masuk kemampuan yang didapatkan maka semakin langka. Di kehidupan yang sebelumnya Sen King mendapatkan serangan tambahan dengan pendarahan. Sangat membantunya dalam banyak pertarungan. Kini hadiah pun juga berhasil mentop up 50 juta koin yang sudah terisi. Dia kini juga mengatakan, kehidupan ini aku sudah menghabiskan uang, semoga mendapatkan lebih baik. Kini proses pembukaan peti pun dilakukan begitu saja, dan tanpa diduga Sen King mendapatkan sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka. Sen King pun tahu jika ini seperti punya kemampuan super. Dia kini mendapatkan Divine Talent Evolution. Ini bukan sesuatu yang bisa didapat hanya dengan 50 juta gold coin. Yah, dia pun kini membuka detail skill ini. Yang pertama, Passive Evolution. Peluang 100% untuk meningkatkan item drop sebanyak 1 rank dengan 5% peluang memicu Intermediate Evolution. Meningkatkan item tersebut sebanyak 2 rank dengan catatan Evolution dapat melampaui rank item tertinggi saat ini. Yang kedua ada Autonomous Evolution. Peluang 100% untuk meningkatkan item alat skill atau permata apa saja sebanyak 2 level. Dengan 10% peluang untuk meningkatkannya sebanyak 3 level. Cooldown 24 jam. Dengan catatan efek ini tidak dapat ditumpuk dengan efek pasif dan efek yang sama hanya dapat berevolusi 1 kali. Yakini Sen King mengerti akan semuanya. Dia bergegas untuk mempergunakan kemampuannya itu. Dia pun kini hanya berkata, hebat sekali, kemampuan ini sungguh dapat untuk merubah game. Ketika orang lain item dropnya masih bronze dan silver, dia setidaknya akan dapat silver, gold atau bahkan lebih tinggi. 500 juta sungguh layak sekali dan dengan ini, Sen King bisa menginjak-injak semua orang di bawah kakinya. Kemudian dia mulai berkata, aku akan masuk ke game sebentar dan membunuh beberapa monster. Aku akan mengetes kekuatan skill ini dengan item drop. Namun dia sadar skill ini punya cooldown selama 24 jam. Dia kini hanya bisa untuk berkata,
tampaknya evolusi pertama itu penting. Aku harus mencari sesuatu yang berpotensial dan mencoba mengevolusinya. Dia kini melepas skill equipment. Dan kini persiapan sudah selesai. Dan langkah selanjutnya adalah pintu masuk ke game telah terbuka. Sen King pun kini tahu jika ini waktunya mengubah takdirnya. Sen King berjalan dengan penuh kepercayaan diri. Kemudian tibalah dia di desa pemula. Setibanya di sana, Sen King lantas mengatakan, "Kukira aku di antara yang pertama. Sepertinya di dunia ini ada beberapa orang kaya. Ya, saat ini sudah ada orang yang melakukan perburuan. Saat ini mereka semua tahu jika membunuh ayam bisa mendapatkan poin pengalaman. Jadi mereka bergegas melakukan itu. Di tengah kondisi yang ada ini, Sen King hanya bisa berkata, hanya segitu yang mereka bisa lakukan. Tapi tidak ada gunanya untuk mengejek mereka semua. Sen King harus memanfaatkan tiap detik untuk tujuan pertamanya. Sen King saat ini ada urusan yang lebih penting, yaitu mengalahkan bos zona pemula dan mendapatkan hadiah kill pertama. Perjalanan terus dilakukan oleh Sen King dan kini dia mendapatkan pemberitahuan. Mohon berhati-hati ketika memasuki area monster buas di depan. Sen King kemudian mengatakan, tentu saja aku tahu ini berbahaya, tapi sekarang aku harus membunuh monster dengan cepat agar naik level. Bisa kill pertama, ke bos akan mendapatkan hadiah tambahan, jangan sampai kecolongan orang. Dia kini juga bergegas untuk memeriksa inventory yang ada. Di sana, dia melihat adanya item-item yang tidak berfungsi. Dia kini mengatakan kedua item ini sama sekali tidak punya nilai evolusi. Tapi, jika tidak berevolusi, itu akan mustahil dibedakan dari yang lain. Apalagi, kemampuan evolusi ini bisa digunakan sekali sehari. Jadi, tidak memakainya itu sia-sia. Apa ada yang lebih berpotensi untuk berevolusi? Setelah itu, tanpa diduga, sosok dari Sen King bergegas untuk melakukan sebuah evolusinya. Dia kini menggunakan evolusi Bloodline Elf. Kini, sebuah kemampuan super pun muncul begitu saja. Dan dengan kedatangan dari Elf ini, membuat aura mematikan dipancarkan oleh si Sen King. Sen King berhasil melakukan evolusi itu. Sistem kemudian mengatakan Bloodline Sang Raja Elf telah dihasilkan. Yang pertama, penguatan strength plus 50%, hit rate, critical strike, rate attack speed, evasion, dan plus 100% movement speed. Yang kedua ada life forge, meningkatkan batasan hidup sebanyak 1000 poin dengan tambahan 100 poin tiap kenaikan level. Yang ketiga adalah leg arrow, setiap serangan ketiga dijamin akan menjadi critical hit. Dengan kondisi ini membuat si Sen King berkata, ini sangat hebat. Ini benar-benar dapat berevolusi dengan baik. Dengan atribut ini, Sen King dapat membunuh monster secara berulang-ulang sendirian untuk mencapai tujuan tertentu. Tak lama kemudian, Sen King mendengar adanya lolongan serigala. Dia bergegas untuk menuju ke sana dan kini ada Forest Wolf di hadapannya. Saat ini juga, Wolf itu sedang berhadapan dengan para pemburu lainnya. Kali ini, mereka semua pun sangat mengincar ini untuk dijadikan sebagai bahan naik levelnya. Ketika ini sedang terjadi di kedekatan, Sen King pun mengatakan dalam hatinya, orang-orang ini cukup pintar, mereka membentuk tim untuk membunuh monster di fase pemula. Meski tim killing itu mengurangi experience dan drop item, itu dapat meningkatkan keamanan. Sayangnya, pengetahuan survival mereka berkurang. Ya, tanpa pengetahuan mereka, kini para serigala yang hidup berkelompok mulai berdatangan di tempat itu, sehingga membuat mereka semua benar-benar terkepung di sana. Para serigala pun kini tak berpikir panjang bergegas untuk melakukan serangannya. Dan dengan kondisi yang ada ini membuat semuanya mencoba untuk bertahan hidup. Dan pada akhirnya semua pasukan itu pun dihabisi oleh para serigala. Dan saat ini terjadi, sosok dari Sen King tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia bergegas menggunakan kemampuannya untuk memburu ke arah target, yaitu serigala level 2. Dia berhasil mengenai target itu sehingga serigala pun binasa seketika. Dan dengan berhasilnya Sen King ini dalam membunuh serigala, dia pun mendapatkan hadiah, yaitu Bloodline Raja Elf meningkat, mendapatkan 100 life point tambahan. Kini dia juga mendapatkan 10 magic point dan mendapatkan 5 tribute point.
Item yang didapat adalah daging serigala pasif evolution, di mana daging serigala advance, regenerasi darah berkelanjutan dapat terjadi. Dengan kondisi ini, membuat si Sand King berkata dalam hatinya, item penyembuhan ini penting untuk solo grinding dan dia bergegas mengambilnya. Setelah itu, para pasukan serigala lain jelas tidak akan membiarkan Sand King lolos begitu saja. Dia kini mencoba untuk memburu Sand King di sana. Sand King kemudian bergegas menggunakan senjatanya untuk mengetes damage yang ada. Yah, dia kini mencoba untuk menggunakan kecepatan dari penggunaan atribut ini. Dia berhasil melakukan hal itu, sehingga serigala tidak dapat lagi untuk melakukan pengejaran. Tidak tanggung-tanggung, jurang pun dapat diseberangi begitu saja, sehingga membuat batas terjadi di antara mereka. Kali ini Sand King berkata dalam hatinya, hebat sekali. Bloodline Raja Elf tak hanya meningkatkan damage, tapi juga menyediakan peningkatan kecepatan 100%. Membuatku secepat Werewolf bahkan tanpa equipment tambahan. Bagi seorang Archer, kecepatan ini krusial dan tanpa defense talent, tubuh kuat akan jauh lebih sulit. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Sand King kejutkan dengan kehadiran sesuatu. Dan tanpa diduga, Sand King kini telah memasuki zona banteng. Dan Sand King telah memasuki area level tinggi. Saat ini juga, para serigala mulai membalikkan keadaan tubuhnya itu dan menjauh pergi. Kemudian, Sand King mulai berkata, kalau tak salah, zona banteng ini ada monster sekitar level 5. Setelah itu, dia pun disapa oleh seorang gadis di sana yang juga membutuhkan rekan dalam timnya itu. Dia mengajak Sand King untuk bergabung dalam timnya. Dan dengan apa yang terjadi ini, sosok gadis mengatakan, apakah kau mau gabung dengan kami? Seharusnya kita orang pertama yang mencapai area ini sejak dibukanya server. Dan saat si gadis mencoba mengajak bergabung, ada rekannya yang kini mengatakan, tunggu dulu. Bukan sembarang orang yang bisa bergabung dalam tim kita. Pria ini masih level 2 dan itu hanya akan membagi experience point kita saja dan menghambat kita. Sand King pun kini terdiam mendengar hal itu, lalu kemudian dia berkata, kalian teruslah lakukan perburuan karena aku akan ke tempat lain. Kini salah seorang dari tim mengatakan, apakah kau sudah gila? Di sini, si Sand King menegaskan jika dia lebih memilih untuk pergi sendirian. Orang-orang kini mengatakan, area selanjutnya itu bahkan lebih berbahaya dan tidak ada yang pernah ke sana. Bahkan bagi kami itu terlalu beresiko. Apakah kau tahu akan penalti atas kematian? Kini sosok dari Sand King berkata, entahlah, aku pemula level rendah yang tidak pernah mati. Bisakah kalian mencoba untuk mengajariku? Di sini Sand King mencoba untuk pura-pura polos saja. Kemudian pria itu menjelaskan, penaltinya adalah pertama kau akan kehilangan semua golmu dan damage equipmentmu itu. Meski ini hanya game, keputusasaan dan rasa sakitnya sangat nyata. Dan bagian terburuknya adalah experience point yang telah susah payah kau dapatkan akan dipotong setengah. Mendengar hal itu, Sand King berkata, terima kasih atas peringatannya. Tapi, aku tetap akan melanjutkan perjalanan. Di tengah kondisi ini, membuat gadis pun mengatakan, mungkinkah kita harus membawanya? Terlalu berbahaya baginya untuk pergi sendirian. Namun cerkan mengatakan jika jangan repot untuk mengurusi itu. Kalau si bodoh itu ingin mati, biarkan saja, tidak perlu dicegah. Tidak lama kemudian, tibalah Sand King di sebuah tempat dan sepertinya Sand King tahu akan tempat ini. Yah, di sini bos terbesar di zona pemula. Dan tampaknya Sand King di sini untuk mencoba berhadapan. Saat ini Sand King pun bertemu dengan si raksasa yang begitu menakutkan. Raksasa ini tampak seperti ular kobra yang begitu mengerikan. Sand King kini berusaha untuk melihat kelemahan, dia mengaktifkan skillnya itu. Dan ternyata ini merupakan boss Gian Snake King level 10, dengan kelemahan berada di bagian punggung lehernya. Sand King kini mulai berkata dalam hatinya, aslinya aku adalah level 2 dengan HP sekitar 210, tapi berkat Bloodline Raja Elf, HP ku bertambah 1000. Bar darahku sekarang lebih panjang dari bos itu. Dan aku tidak perlu takut akan hal ini.
Sand King kini mulai berhadapan dengan si iblis kobra itu. Pertarungan benar-benar terjadi di sana. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh si iblis kobra, membuat Sand King pun tahu jika kecepatan itu masih terlalu lemah. Kini, serangan dari ular kobra tak mampu untuk mengenai akan sosok Sand King di sana. Kemudian Sand King berhasil mengenai si iblis kobra itu, namun dia pun sadar kekuatan serangannya cukup rendah. Tapi pertarungan ini harus segera dia lakukan. Dan untungnya kecepatan dari Sand King ini bertambah cepat. Dia kemudian kembali mencoba untuk melakukan perburuan. Dia sadar untuk monster lamban seperti ini, dia cukup menerbangkannya sampai mati. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh Sand King. Dan kali ini si iblis kobra berhasil melakukan perlindungan terhadap bagian punggung lehernya. Sand King cukup kesal akan hal ini. Tapi meski begitu, bloodline miliknya memberinya tambahan kecepatan. Jadi Sand King akan melihat siapa lebih cepat untuk melakukan itu. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh Sand King, namun serangan itu tidak berdamage sekali. Kali ini tanpa diduga Sand King berhasil mengenai ke arah titik target, sehingga sosok dari si iblis kobra berkurang 58. Sand King pun mulai mengatakan, "Tampaknya kau tak bisa menghalau semua tembakan, panahku sedikit lebih cepat." Tapi saat kemudian Sand King menyadari akan satu hal, di mana si iblis kobra seakan-akan terlihat sangat agresif sekali. Sebuah serangan diluncurkan di sana yang membentuk sebuah kabut beracun. Sand King berusaha untuk melindungi dirinya dari ini, tapi dia kini telah diracuni dan kehilangan 10 HP per detik. Dengan kondisi yang ada membuat Sand King berkata dalam hatinya, "Kalau begini, aku harus restart dalam kurang dari 2 menit setengah." Si ular ini terus saja ke atas, membuat perbedaan jarak selalu meningkat. Sand King kesulitan untuk mencapai target yang ada, dan jelas sekali saat ini iblis kobra berusaha untuk mengurangi hit rate yang dimiliki oleh si Sand King hingga Sand King kelelahan dan mati. Tetapi tanpa pikir panjang lagi, Sand King menggunakan kemampuan elf-nya untuk mempercepat dan menambah damage yang ada, sehingga panahan yang begitu telak dikeluarkan oleh Sand King di sana, dan itu lantas langsung mengarah ke arah si ular itu, sehingga HP si ular minus 116. Si ular pun kini terjatuh seketika dan menimbulkan efek kekacauan besar di sana. Sistem mengatakan Bloodline Raja Elf Arrow of Life, setiap serangan ketiga bisa menjadi critical hit. Sand King disini mengatakan, saat ini kau sangat ketakutan, kau tak bisa banyak menahan seranganku lagi. Si iblis kobra masih mencoba untuk tidak menyerah. Kali ini Sand King berusaha untuk mengkombokan damage gandanya, sehingga dia pun kini lantas akan segera menghabisi ular ini dalam waktu 2 menit. Pertempuran terus terjadi di sana, tetapi kali ini Sand King pun sadar jika kobra ini cukup gila. Dia berkata dalam hatinya, setelah si ular sadar critical hit milikku itu kuat, dia mulai menggunakan ekornya untuk menyerangku secara beruntun, seperti serangan satu map. Apakah dia pikir itu bisa membuatku berhenti melakukan penyerangan? Sand King mulai mencoba untuk mencari momentum. Kalau begitu, bagi Sand King, rencana yang dia punya akan jauh lebih matang. Sand King kemudian bergegas kembali untuk memanah akan sosok si kobra itu, sehingga dia pun lantas menuju ke arah si kobra yang ada dan berhasil mengenai ke arah target. Critical hit saat ini adalah 200, sehingga kondisi hidup yang dimiliki si ular hanya 370 saja. Sand King pun kini mengatakan dalam hatinya, damage telah meningkat, dan apa karena perutnya lebih lembut, meski kelemahannya ada di punggung lehernya, itu terlindungi oleh sisiknya, dan kali ini adalah hal yang bagus bagiku, dan kesempatan yang sangat bagus bagiku untuk menghabisi kobra ini dengan cepat. Tetapi saat kemudian Sand King pun sadar jika si ular tampak tertawa. Dan tanpa diduga serangan kejutan dilakukan oleh si ular di sana, sehingga membuat bangunan yang ada di sana pun mulai runtuh seketika. Sand King mulai panik dengan keadaan yang terjadi ini. Dia tak pernah membayangkan jika ular ini cukup cerdas. Saat ini Sand King berusaha untuk mencari titik amannya. Lalu ketika dia berhasil mendapatkan itu, dia pun mulai berkata, "Brengsek sekali si ular ini. Ternyata serangannya bukan cuma untuk menghalangiku, tapi juga memanfaatkan dampaknya agar tanah yang ada runtuh."
Kini tanpa diduga, Sun King menyadari akan satu hal lagi di mana si ular kembali memuntahkan racun. Dan dengan kondisi yang ada, membuat sistem kemudian mengatakan kepada Sun King, racun diperdalam 20 HP damage per detik. Sisa HP saat ini adalah 600. Kali ini, Sun King pun tahu jika racunnya telah bertumpuk, dan 20 HP per detik itu kalimat kematian bagi pemula. Si ular ini menciptakan lubang yang dalam untuk menjebaknya, lalu memperdalam racunnya. Dia memanfaatkan ketinggian lompatan rendahku, membuatku harus memanjat, dan bahkan jika HP milikku digandakan, aku mungkin tidak akan selamat dari racun ini. Sun King kini hanya bisa untuk berkata, hahaha, seperti yang diharapkan dari bos area pemula, dia punya beberapa trik. Aku tak sabar ingin lihat item yang muncul ketika aku membunuhnya. Kali ini Sun King melakukan sebuah aksi. Dia menggunakan Advanced Wolf Meat, memulihkan plus 20 HP per detik, meningkatkan speed sebanyak 10% selama 20 detik. Akhirnya Sun King pun tahu meski daging serigala ini tidak menyembuhkan racun, tapi itu dapat menangkal efek pengurangan HP-nya. Hasilnya akan ditentukan dalam 20 detik ini. Yah, kini pertarungan semakin menjadi-jadi. Sun King kini kembali mencoba memburu si ular itu yang kini mencoba untuk menjauh dan mempunyai perbedaan jarak. Si kobra kembali melakukan serangan, namun itu berhasil dihindari oleh Sun King. Sun King kini mulai mengambil momentum yang ada dan bersiap untuk memanah lagi. Dan kali ini serangan dari Sun King berhasil mengenai target. Dengan kondisi yang ada, membuat si ular pun tampak terjatuh seketika. Dia mulai kehilangan kestabilan dirinya. Dia mencoba untuk kabur dari tempat itu. Sun King jelas tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Panahan kembali dilakukan oleh Sun King dan kali ini berhasil mengenai target dengan sangat fatalnya. Sehingga perlahan-lahan si ular sangat kesakitan akan adanya hal itu. Dan tidak lama setelah itu, ketika si ular merasakan sakit yang luar biasa, Sun King kembali bergegas menggunakan kemampuan elf-nya untuk mengakhiri ini semua. Serangan yang sangat kuat dan sangat pekat pun dikeluarkan di sana, dan itu lantas membentur ke arah target dan titik kelemahan, sehingga membuat si ular pun semakin merasakan kesakitan. HP-nya kini berkurang 200, dan kini Gian Snake King pun tak punya kemampuan untuk bertahan hidup lagi. Pada saat ini, dengan apa yang terjadi, Legend pun telah dikalahkan, dan status racun dihapus dikarenakan kemenangan yang dimiliki oleh si Sun King ini. Kemudian sistem pun mengatakan, selamat karena telah menjadi pembunuh bos pertama dan mencapai kill pertama di server, mendapat posisi di Glory Board. Pencapaian Anda akan diumumkan di seluruh server sebanyak 3 kali. Apakah Anda ingin menyembunyikan ID Anda ini? Mengetahui hal ini membuat Sun King pun mulai tampak ragu. Dia kemudian mengatakan, tidak, aku sudah cukup lama untuk bersembunyi. Dia pun kini lantas menegaskan jika dia tidak mau melakukan itu. Sehingga saat kemudian, sistem pun kembali mengatakan selamat untuk player Chao Jiwen karena telah menjadi pembunuh pertama bos Gian Snake King. Pencapaian ini akan segera diumumkan. Atas adanya hal ini, kita pun diperlihatkan dengan para pemula lainnya yang kini tampak sangat kebingungan. Mereka baru saja main dan apakah mereka bisa untuk memulai grinding mereka sekarang ini. Saat ini dengan adanya pengumuman itu membuat mereka pun tampak sangat tak menyangka karena ada yang berhasil nge-solo boss dengan lantang dan cepatnya. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan sejoli sebelumnya yang sempat menolak si Sun King. Di sana si Biru mengatakan jika akhirnya mereka telah berhasil membunuh para banteng yang ada di sini. Mereka penasaran dengan hadiah kill untuk pertama kali ini dan pastinya ini akan bernilai tinggi. Mereka juga melakukan ini untuk mendapatkan pujian dari saudari kita, yaitu saudari yang ada di samping mereka ini. Namun ketika mereka bergegas untuk mengecek ke sistem, tanpa diduga mereka mendapatkan pemberitahuan jika player Chao Juwenj berhasil membunuh bos Gian Snake King, memperoleh 1000 reputation point dan sebuah peti silver. Kini mereka hanya bisa mengatakan bagaimana bisa ada yang lebih kuat dari kita, siapakah orang yang bernama Chao Juwenj ini. Kali ini, Sun King kembali mendapatkan pemberitahuan. Selamat karena telah membunuh bos level tinggi, mendapatkan 1,5 XP dan naik level. Kini Sun King mengatakan naik 5 level sekaligus. Tinggi resikonya, namun hadiahnya juga tinggi. Ini sangat mantul. Kemudian, Sun King pun juga tahu jika saat ini dia punya 30 atribut poin. Dan semuanya ini agility.
Saat ini tampilkanlah sebuah kemampuan dari Assassin King ini, di mana attack power 65, strength 6, agility 39, spirit 5, defense 8, HP 1860, magic 50, akurasi 80, evasion 15, attack speed 1,5, luck 0, karisma 2, dan movement speed 18. Sand King kini berkata, bagi assassin dan ranger, menambah agility dapat meningkatkan attack power dan evasion, dengan keuntungan terbesar di attack speed dan movement speed. HP ku saat ini juga melampaui milik warrior. Aku mirip seorang tank. Awal yang sangat sempurna sekali. Sand King juga tahu atribut ini sudah diatur. Sekarang dia akan lihat barang bagus apa yang akan berdatangan. Kemudian tanpa diduga, Sand King mendapatkan passive evolution. Item load secara otomatis meningkat kualitasnya. 10 koin silver sama dengan 10 koin gold. Nah kini, Sand King sangat senang akan adanya hal itu, karena koin silvernya berubah menjadi koin gold. 10 koin gold di area pemula sangat berharga sekali, bahkan para player biasa tak mampu untuk mendapatkan satupun. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan itu. Kini juga Sand King pun tahu adanya sinar emas. Dia pun kini sadar jika ini memicu evolusi kedua. Dia berkata jika ini sangat bagus sekali dan dia akan lihat barang bagus apa yang akan dia dapat kali ini. Kemudian tanpa diduga, Sand King berhasil mendapatkan kristal koin, di mana ini merupakan sebuah mata uang langka yang telah punah. Sand King bisa membeli item spesial dan tidak diketahui dari NPC dengan kristal game. Memberinya pada NPC akan sangat meningkatkan kesukaan mereka. Kini Sand King mengetawakan hal itu, kemudian berkata, aku pernah mendengarnya di hidupku sebelumnya, tapi tak pernah melihatnya. Ini pasti akan berguna. Kemudian juga Sand King bergegas mengambil semua item drop yang ada dan membuka tasnya. Di sana terdapat hasil first neck 100 sword dengan attack power plus 28, strength plus 7, agility plus 5, class dibutuhkan warrior, assassin level dibutuhkan yaitu 7. Efek spesial snake kiss, mengonsumsi 20 energi point, menambahkan efek bisa ular pada serangan. Mengetahui hal ini, membuat Sand King berkata, ini bukan busur, jadi ini tidak berguna untukku. Tapi kalau dijual, harusnya bakal dapat banyak uang. Kemudian Sand King pun beralih ke item selanjutnya, di mana ada Azura Skull Armor Silver dengan defense plus 25, HP plus 200, dan constitution plus 10. Level dibutuhkan 10, kelas dibutuhkan tidak ada, dengan efek spesial scale hasil dan memberikan 300 poin sale pada awal pertarungan, cooldown 300 detik. Sand King kini berkata, aku ingat bahwa Azura Skull Armor kualitas normal tak punya efek spesial apapun, hanya bonus atribut saja. Tapi tingkat silver ini bahkan punya efek seal. Meski demikian, Sand King sadar jika ini butuh level 10 untuk memakainya. Bukankah ini sama saja seperti tidak mendapatkan peningkatan signifikan setelah mengalahkan sebuah boss? Kemudian Sand King menyadari akan satu hal, di mana reputation system barusan mengatakan kepada dirinya akan mengirimkan sebuah peti harta silver. Yakini Sand King bergegas membuka itu. Sand King ingin hadiah yang menarik. Ledakan keras terjadi di sana, dan tersangka Sand King berhasil mendapatkan Seven Star Chain Arrow Legendary, di mana ini dapat mengonsumsi 50 magic point, menembakkan 7 panah berturut-turut pada target. Setiap panah memberi true damage senilai 1% dari HP maksimal target, cooldown 60 detik, dan level dibutuhkan adalah 10. Dengan kondisi ini, membuat Sand King berkata, ini adalah skill tingkat dewa dan khusus untuk Archer. Tetapi lagi dan lagi hanya bisa dipakai di level 10. Sand King pun kini hanya bisa berkata dalam hatinya, sisi baiknya adalah ketika aku mencapai level 10, damage ku akan sangat meningkat. Aku harus cepat untuk naik ke level yang berikutnya. Tidak lama kemudian, Sand King pun mendengar adanya orang yang meminta tolong. Dia bergegas untuk menuju ke sana. Tidak disangka itu merupakan seorang wanita. Wanita itu berkata, tolong aku tuan, aku hanya bersembunyi di sini untuk menghindari ular besar itu. Perempuan ini bernama Lady Gu. Sand King pun kemudian berkata dalam hatinya, Lady Gu, iya, dia seorang NPC. Rumornya dia memberi hidden quest ke para player. Kemudian Sand King mengatakan kepada gadis itu, ular itu sudah aku kalahkan, kau bisa keluar sekarang. Kini si gadis mengatakan, tapi kakiku masih terluka, bisakah kau menggendongku untuk saat ini?
Sun King pun cukup malu akan hal itu dan kini dia menjalankannya. Singkatnya dengan bantuan dari Sun King membuat si Ladigu berterima kasih. Ladigu di sana mengatakan, kalau bukan karenamu aku pasti sudah mati hari ini. Lain kali kalau kita bertemu aku akan merawatmu dengan baik. Kini Sun King bingung dengan apa yang terjadi itu. Dia pun kemudian tanpa sadar lantas langsung menjatuhkan Ladigu begitu saja. Dengan kondisi ini Ladigu kemudian mengatakan, aku saat ini tidak punya apa-apa untuk membalasmu kecuali tubuhku ini. Apakah kau mau untuk menggunakannya? Dengan kondisi yang ada membuat Sun King berkata, hentikan, aku tidak mau yang itu. Si Ladigu kini tampak sangat tersenyum. Dia kemudian berkata, kau hebat. Kau bahkan bisa mengetahuinya. Kalau begitu ambillah hadiah ini. Yah, Sun King mendapatkan hadiah tidak terduga yaitu Black Moon Blade Bronze. Dan kelas dibutuhkan adalah Assassin. Tapi kali ini Sun King mengatakan, kesempatan terakhir, berikanlah aku Hidden Class yang ada. Ladigu di sana mengatakan, Hidden Class? Hidden Class apa yang kau bicarakan? Ladigu seakan-akan menyembunyikan sesuatu sehingga membuat Sun King lantas mengeluarkan aura kejamnya di sana, sehingga membuat Ladigu tampak kecil. Dan kini Sun King juga menegaskan dengan lantang, sepertinya aku harus mencari seorang gadis dengan nama belakangku yang tinggal di sekitaran. Pagi ini si Ladigu berkata, kenapa kau bisa tahu akan semua ini? Dan dia pun berkata, baiklah, aku akan membantumu membuka jalan menuju Hidden Class. Sun King pun kemudian mengatakan, tak bisakah kau lakukan itu sejak awal sehingga aku tidak marah-marah? Setelah itu Ladigu mulai melakukan tariannya di sana. Perlahan namun pasti dia pun mengeluarkan gerakan-gerakan yang sungguh menawan, sehingga tidak lama kemudian sebuah formasi tercipta di tempat itu. Sun King pun terkejut dengan adanya hal yang semacam itu. Dengan formasi ini si gadis kemudian berkata kepada si Sun King, ini trial untuk Hidden Class. Selama kau lulus kau akan dapat sebuah Hidden Class. Kini Sun King berterima kasih akan hal itu, namun si gadis berkata jangan terlalu terburu-buru. Benar saja, sehar kemudian secara dikejutkannya, Sun King pun bingung dengan kondisi yang ada karena saat ini Shadow Hunter Trial ini mempunyai sebuah tingkat kesulitan yang benar-benar tinggi. Jika gagal berarti akan didiskualifikasi secara permanen. Yah, ini juga hanya satu kali kesempatan saja. Sun King kemudian mengatakan, ini pasti ada kesalahan. Aku hanya level 7. Harusnya hanya level normal atau beginner. Ini akan membuatku terbunuh. Saat ini kaki Sun King benar-benar terjebak karena segel sihirnya. Dia tak bisa bergerak. Kini juga si gadis berkata, beraninya kau merencanakan sesuatu pada putriku. Dan inilah akhirmu. Kesukaan Ladigu kini berkurang terhadap si Sun King ini. Saat ini Sun King juga menyadari cara yang benar untuk membukanya adalah meningkatkan kesukaan Ladigu ini. Kemudian portal sudah terbuka dan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Di sana Ladigu lantas berkata, entah kau bisa lulus atau tidak itu tergantung kemampuanmu. Sun King pun kini mengatakan sebaiknya kau tidak meremehkanku. Dan pelan-pelan Sun King juga menegaskan, segera setelah aku keluar, aku akan mencari putrimu itu. Sun King pun kini masuk ke dalam sebuah tempat. Ya, dengan kondisi ini Sun King mendarat dengan begitu sempurna. Di sana Sun King pun tahu jika semuanya di tempat ini adalah pasir dan dia bingung ini tempat di mana. Kemudian dikatakan bahwa trial akan segera dimulai. Sun King pada saat ini tahu ini adalah kondisi hidup dan mati baginya. Kemudian dia menyadari adanya sebuah benda yang ada di sekitaran. Ketika dia menyaksikan itu, tiba-tiba benda itu pun menjadi sangat besar sekali dan itu seakan-akan menjebak dirinya. Sun King pun kini seakan-akan paham jika ini merupakan musuh yang harus dia hadapi. Sun King kemudian menggunakan kemampuan atau mendeteksi kelemahan musuhnya. Di sana Sun King pun berhasil mengetahui akan musuh ini yang bernama Ground Sandworm. Dengan level 15, attack power 45, defense 30, health point 2000. Movement speed 11 dan kelemahan pusat mulut. Kali ini Sun King mengatakan walau makhluk ini bukan level tinggi,
tapi ia tangguh dan berkulit tebal. Senkin mulai menyerang dengan panahnya itu sehingga menimbulkan efek kerusakan yang cukup parah. Si makhluk kini berkurang 130. Kini Senkin mulai mengatakan untungnya ketika dia keluar dari pasir, dia jadi agak kikuk. Jika semua panah bisa mengenai mulutnya, aku bisa menang dengan mudah. Tapi saat kemudian, si makhluk pun mencoba untuk membalas serangan dari Senkin itu. Dia mengeluarkan ultinya secara langsung, sehingga membuat Senkin sadar jika monster ini cukup bodoh. Serangan itu berhasil dihindari dengan mudah oleh Senkin. Meski demikian, Senkin tahu jika ini dampak yang besar. Kalau tadi Senkin terkena serangan, dia bakal tercabik-cabik. Dan kali ini makhluk pun menghilang menyelam ke bawah. Senkin mulai mencari tahu di mana keberadaannya. Dan kali ini Senkin sadar ini gawat. Dia terlalu dalam di bawah tanah, sulit untuk melacak pergerakan dari atas ini. Sepertinya juga dia sangat lincah di bawah tanah. Ketika dia muncul, Senkin hanya punya kurang dari sedetik untuk bereaksi. Senkin tak yakin bisa menghindari semua serangannya. Senkin saat ini harus mencari tempat berdiri yang keras untuk meminimalisir area di mana dia bisa disergap. Dia mencari batu yang ada di sekitaran hingga akhirnya dia menemukan itu. Ya, Senkin tahu jika itu tempat yang sempurna dan dia bergegas ke sana. Dan ketika Senkin akan melangkah ke sana, tiba-tiba si makhluk pun sudah menimbulkan diri ke permukaan. Sehingga serangan telak dikeluarkan di sana, tapi untungnya Senkin dapat menghindari itu. Kini Senkin akan memberikan beberapa ledakan kepada monster ini, sehingga serangan demi serangan terjadi dan HP dari si musuh semakin berkurang, -130 dan 260. Kali ini Senkin berkata, dia menjijikan, tapi selama aku menghindari sergapan dari bawah ini sangat mudah. Kemudian Senkin menggunakan kemampuan skill Sen Speednya. Dengan kondisi yang ada, membuat Senkin pun tahu jika si makhluk juga dapat menyerang dari udara. Pertarungan kini mulai menjadi-jadi dan tanpa diduga Senkin terkena serangan sehingga -52. Sistem kini mengatakan blinding, pandangan berkurang sebanyak 50%. Akurasi serangan berkurang sebanyak 30% dan ini selama 10 detik. Saat ini Senkin kesal dan mengatakan brengsek sekali ini. Efek blinding ini terlalu kuat. Kalau dia menyerangku sekarang ini aku mungkin akan sangat kesulitan. Dan secara tiba-tiba serangan dari arah belakang terjadi di tempat itu sehingga membuat Senkin pun kini sangat terkejut. Senkin berhasil melakukan penghindaran namun dia terkena dampak sehingga dia pun terpukul mundur ke belakang. Kini Senkin mulai mengatakan, ini sesuai dugaanku. Suara itu dia akan masuk ke bawah lagi. Makhluk itu menggali dan membutakan, sungguh menyusahkan. Tapi sayangnya meski kekuatan serangannya kuat, kelemahannya itu terlalu jelas. Dari beberapa panah yang tak meleset tadi dan dua serangan yang semuanya merupakan serangan diam-diam dari bawah, aku dapat menyimpulkan. Efek blinding saat ini juga telah habis. Serangan dari makhluk ini juga sangat monoton sekali. Jika Senpin sudah memahami polanya, Senpin dapat dengan mudah menangani ini. Kini Senpin mulai mengetahui polanya dan bergegas melakukan serangan balasan. Kali ini, si Senpin menyuruh sosok dari si makhluk mengeluarkan wujudnya. Sehingga ketika mendapatkan momentum, Senpin bergegas untuk melakukan sebuah serangannya. Dan kali ini, Senkin pun tahu jika si makhluk mengeluarkan jurus Sen Speed lagi dan dengan pilar batu ini, Senkin bisa berubah arah di udara dan menghindarinya. Senkin kini berhasil mengenai target dan membuat si makhluk -260. Kini juga si makhluk pun tampak sudah tak bergerak lagi. Senkin kini mengatakan, kalau kau sudah tidak mau menyerang, jangan-jangan kau cuma punya dua gerakan saja, dan jika itu benar, aku akan mengambil kelapamu itu. Senkin bergegas untuk menuju ke arah kelapa dan melakukan penyerangan dari arah dekat. Kini minus demi minus terjadi di tempat itu, sehingga perlahan tubuh dari monster pun semakin tak mampu untuk berkutik lagi. Senkin menutup itu dengan sebuah serangan terakhir yang cukup spektakuler, yang lantas langsung membuat si monster tidak berdaya, hingga pada akhirnya Sandworm ini telah mati begitu saja. Kali ini sistem mengatakan level naik ke level 8, 10 koin copper berevolusi menjadi 10 koin silver. Item Sun Boots kualitas bronze tak dapat ditingkatkan. Efek spesial +10 movement speed pada lingkungan berpasir. Kini Senkin tahu jika hadiah ini sangat sampah sekali.
dia kini hanya bisa untuk berkata, "Kau pedalas besar ini dan cuma ini yang kau bisa berikan kepadaku. Kalau bukan karena experience point-nya yang lumayan, sudah aku injak kau berkali-kali." Setelah itu, tanpa diduga, Sand King menyadari jika huruf di prasasti batunya kini bersinar. Sand King pun kini mengatakan, ini seperti ada 8 huruf yang sama, tapi cuma yang paling bawah yang bersinar. Mungkinkah aku mengerti akan sesuatu? Yah, tidak lama setelah itu, tanpa diduga, para makhluk tadi pun kini bertambah banyak. Sand King pun kini mengatakan, tampaknya aku harus membunuh kalian semua untuk menyelesaikan level ini. Saat ini, Sand King pun mengerti jika tempat ini sangat bagus untuk leveling. Tapi saat ini jelas tak aman untuk berada di tanah. Tiap langkah bisa saja membuat 7 serangga besar keluar dari segala arah. Seberapa cepat pun Sand King, dia tak bisa menangani sebanyak ini secara sekaligus. Sand King kemudian berkata dalam hatinya, "Makhluk ini menyerang berdasarkan getaran dari tanah. Bagaimana aku bisa membuat getaran dari jarak aman kalau aku menembakkan panah langsung ke tanah? Nampaknya bisa saja memicu banyak serangga sekaligus. Kalau begitu, meski satu-satunya tempat aman bisa hancur, aku harus memancing mereka keluar dan membunuh satu persatu." Sand King pun kini mulai punya sebuah rencana. Dia kini juga membuka inventory yang ada. Saat ini dia akan menggunakan koin silver yang dia punyai. Koin silver ini berfungsi sebagai pancingan agar makhluk muncul di permukaan. Benar saja para makhluk ini muncul di permukaan begitu saja. Sand King bergegas untuk menggunakan panahnya dan melakukan serangan. Serangannya itu berhasil mengenai target, namun minus 35 masih terlalu sedikit. Sand King kini berkata, "Posisiku saat ini aman, tapi sisi ini membuat kelemahannya mustahil untuk dikenai. Pertahanan dia cukup tinggi, setiap hit hanya memberi 35 damage point saja. Tapi sekarang itu tidak penting bagiku, karena aku punya banyak uang, jadi aku akan menghambur-hamburkannya." Melanjutkan dari par sebelumnya, di mana saat ini sosok dari Sand King terus menjalankan aksinya itu hingga 4 jam pun telah berlalu. Saat ini Sand King berhasil menyelesaikan segalanya. Saat ini Sand King juga memeriksa atribut yang ada. Di sana juga dikatakan level meningkat ke level 10. 15 poin atribut belum ditetapkan. Total yang diperoleh 80 koin perak. Mana meningkat sebesar 30 poin. Health meningkat sebesar 330 poin. Kini Sand King berkata dalam hatinya, aku telah mencapai level 10 tanpa menyadarinya. Bug besar ini memberikan banyak pengalaman. Dan aku punya 15 poin atribut yang belum ditentukan. Dan ngomong-ngomong juga, soal poin atribut ini mengingatkanku pada sesuatu. Kini detail pribadi ditampilkan, di mana Sand King punya HP 2160, mana 80, attack 65, agility 39, spirit 5, defense 8, luck masih kosong, dan charm berjumlah 2. Dan sejauh ini, peluang untuk mendapatkan drop yang bagus sangat rendah. Saat ini juga, Sand King berkata, tetapkan semua poin atribut untuk luck. Kali ini luck menjadi meningkat 15. Dengan kondisi ini, tingkat serangan meningkat menjadi 81 dan evasion meningkat menjadi 16. Kini Sand King pun berkata, ternyata kedua sifat ini ada kaitannya dengan keberuntungan. Setelah itu, evolusi pasif diaktifkan. Sand King tahu jika keberuntungan sangat berguna sekali. Dia kini mencoba untuk melakukan sesuatu di sana, hingga ledakan keras terjadi di tempat itu. Atas adanya hal ini membuat Sand King berkata dalam hatinya, dalam kehidupanku sebelumnya, karena aku tak punya uang untuk dibelanjakan pada peningkatan, damage dan healthku sangat rendah. Untuk bertahan hidup, aku memasukkan semua poin atributku yang langka ke dalam damage dan health, sehingga kehilangan banyak hal. Saat ini Sand King tahu jika adanya cahaya ungu yang itu artinya item legendaris. Dia bergegas untuk menuju ke sana dan akan melihat barang apa yang terjatuh itu. Tak disangka itu merupakan Sand Escape, memungkinkan pergerakan bebas melalui pasir untuk menyembunyikan seseorang. Kecepatan gerak di pasir adalah 12, tapi tak bisa melewati tanah yang keras. Biaya mana saat ini adalah kosong dan profesi tidak terbatas. Dan perlu diketahui ini hanya dapat digunakan di medan gurun.
Dengan kondisi ini membuat Seng King berkata, apakah ini semacam keterampilan legendaris? Ini adalah skill bug yang harus kupelajari dan sepertinya cukup tidak mengesankan, tapi mungkin berguna untuk bertahan hidup atau serangan yang mendadak. Singkatnya, kemampuan dipelajari dan 10 koin perak untuk dipelajari. Ya, dengan kondisi ini membuat Seng King berkata, aku sekarang level 10 dan dapat menggunakan keterampilan dari peti perak sebelumnya. Panah bintang 7 telah ku pelajari dan 20 koin kini telah menghilang untuk belajar itu. Dengan kondisi ini membuat Sen King pun akan bergegas melengkapi blue armor silvernya. Hingga saat kemudian dia pun sadar ini benar-benar bagus karena peningkatan yang signifikan dirasakan oleh tubuhnya. Dan saat ini Sen King seharusnya menjadi pemain level tertinggi di server. Saat kemudian dia pun sadar jika semua kata di menara menyala begitu saja. Saat ini semua monster padahal telah dikalahkan dan Sen King telah mengambil semua dropnya. Sen King kini bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi karena saat ini dia merasakan gempa yang luar biasa. Tiba-tiba sesuatu yang sangat aneh pun terjadi pada menara itu. Sen King pun kini mulai menuju ke sana dan tersangka Sen King merasakan suatu hal. Sepertinya hadiah yang sebenarnya ada di dalam. Sen King pun perlahan menuju ke tempat itu. Yah, kali ini Sen King mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba keterampilan dan peralatan yang baru. Tapi saat kemudian dia dikejutkan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh adiknya. Di sana adiknya mencoba mengatakan kepada kakaknya waktunya untuk makan. Kini juga si adik telah membuatkan acar telur dan bubur daging tanpa lemak favorit dari Sen King itu. Sen King pun kini bingung dengan hal ini karena adiknya mencoba mengacaunya bermain game. Saat ini sistem juga mengatakan peringatan permainan. Seseorang memanggil apakah kau ingin keluar dari permainan. Sen King jelas tidak ingin keluar begitu saja. Karena dia tahu pergi sebelum menyelesaikan level akan mencegahnya mendapatkan profesi tersembunyi secara permanen. Saat ini Sen King menegaskan kepada adiknya itu hentikan sekarang juga. Aku sedang bermain game dan aku tak punya waktu sekarang. Di sana si adik mengatakan, kakak kamu sudah bermain selama 8 jam dan kau masih dalam tahap pemulihan. Jika kau terus seperti ini, aku akan marah. Namun jelas, sosok dari Sen King tidak peduli akan hal itu dan menyuruh adiknya menjadi baik dan tidak mengganggu kakaknya. Mau tak mau, si adik pun mendengar hal itu dan pergi dari sana. Xiao Tong kini hanya bisa berkata dalam hatinya, kenapa kakak menjadi seperti ini? Bagaimana caranya agar aku bisa membuatnya menjadi lebih baik? Setelah itu, Sen King mengatakan, maafkan aku, Xiao Tong. Tunggu sampai kakakmu menjadi lebih kuat dan aku akan mewujudkan segala keinginanmu. Dan saat ini juga, Sen King mengatakan, Phantom Hunter, aku akan datang. Yah, Sen King benar-benar pede akan dirinya itu. Dia pun bergegas masuk ke dalam tempat itu. Sen King perlahan mulai membuka matanya dan kini dia tiba di tempat yang sangat tidak diketahui. Sistem mengatakan jika area ini sangat berbahaya dan harap berhati-hati. Kini Sen King tahu jika inilah ruangan bos yang sebenarnya. Tiba-tiba makhluk yang sangat besar pun datang ke tempat itu sehingga membuat Sen King benar-benar terkejut. Sen King pun kini mengatakan tidak mungkin, apakah kau sedang bercanda? Kenapa ini besar sekali? Dan ini merupakan seekor kepiting di gurun. Sistem kemudian mengatakan jika ini God level boss Sen King. Dengan kemampuan attack 200, level 15, defense 80, health 6000, dengan special ability Sunstorm. Dengan kondisi yang ada membuat Sen King berkata, defense ini dan health terlalu konyol dan tidak masuk akal. Namun meski demikian, Sen King akan mendeteksi kelemahannya. Dan ketika Sen King melakukan hal itu, kelemahan tidak ditemukan. Sen King bingung dengan adanya hal yang semacam ini karena jelas berbeda dari tujuannya. Saat ini Sen King pun bingung apa yang harus dia lakukan. Setelah itu tanpa diduga si makhluk langsung menyerang begitu saja ke arah Sen King itu, sehingga itu menimbulkan efek ledakan yang sangat keras. Untungnya orang ini juga termasuk tipe full size jadi kecepatannya tidak terlalu cepat. Tapi tak disangka Sen King pun terkena damage dari serangan itu sehingga minus 100. Sen King kini berkata dalam hatinya, sial sekali, gelombang kejut serangan dari makhluk ini
benar-benar dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Syukurlah untuk perisai 300 poin yang disediakan oleh armor ini, jika itu mengenai healthku, rasa sakitnya tidak akan kalah dengan ditabrak truk. Kali ini si makhluk pun benar-benar menimbulkan efek kerusakan yang sangat lak sekali. Dengan kondisi ini membuat Sang King berkata, kekuatan ini tidak heran dia adalah boss level gal. Sepertinya menghindari hentakan kakinya saja tidak akan cukup. Sang King kini mulai melakukan perlawanan dan melakukan sebuah penyerangan. Tapi serangannya itu hanya menimbulkan kerusakan minus satu saja. Sang King sangat terkejut akan hal itu dan berkata, ini hanya satu poin damage saja. Ketika pertahanan jauh lebih tinggi daripada kekuatan serangan, apakah itu secara langsung mengurangi kerusakanku menjadi satu poin saja? Tak lama setelahnya, si makhluk kembali melakukan penyerangan dengan sangat brutal sekali. Sehingga dengan kondisi ini, Sand King kembali berkata, menghentikan serangannya tak bisa dilakukan dengan melompat. Aku harus menggunakan keunggulan kecepatanku dan lari. Jika tidak, aku akan terkena gelombang kejut. Tak lama setelah itu, Sand King benar-benar dikejutkan dengan serangan dari dua arah yang berbeda dari makhluk ini. Sand King pun tahu jika pada jarak ini tidak ada kesempatan untuk menghindar. Dan sebuah serangan yang benar-benar dahsyat pun terjadi di tempat itu. Tindakan ini menimbulkan kekacauan yang sangat ekstrim sekali. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kepiting gurun benar-benar memberikan efek kerusakan yang sangat fatal. Dan untungnya di saat yang demikian, Sang King berhasil melakukan penghindaran. Dia tak jadi dikalahkan begitu saja. Kemudian Sang King pun terpukul mundur ke belakang. Dia kemudian sangat kesal dengan kepiting gurun ini. Sang King kemudian tak pikir panjang mengeluarkan ultinya. Dia kini berkata kepada makhluk itu, apakah kau benar-benar berpikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Serangan dikeluarkan di sana dan ini merupakan Seven Star Ling Row. Dengan kondisi ini, membuat efek serangan telak pun terjadi di tempat itu. Kerusakan cukup fatal dirasakan oleh si kepiting gurun itu. Kini, di dalam hatinya, Sand King mulai berkata, Seven Star Ling Row masing-masing dengan 1% dari HP maksimal sebagai true damage yang mengabaikan armor. Yang terpenting adalah aku harus bisa untuk mengurangi ini secara signifikan. Saat ini, health yang tersisa pada si kepiting gurun adalah 5145. Sand King berkata, semakin tinggi healthmu, semakin sakit saat aku memukulmu. Pertarungan kembali terjadi di tempat itu. Dan saat ini, Sand King mencoba untuk bertahan. Saat ini juga, Sand King pun sadar jika dia telah membuat makhluk ini menjadi kesal. Kini juga Sand King mengatakan, kau belum puas dengan seranganku. Aku akan segera membalasnya. Sand King jelas akan melakukan perlawanan, tapi lama-kelamaan HP-nya juga mulai menipis. Kali ini yang tersisa adalah 1990. Sand King kembali menggunakan Seven Star Arrow-nya. Dengan kondisi ini, si kepiting pun mencoba untuk fokus. Tapi, tidak disangka Sand King ketika ingin mengeluarkan kemampuannya, dia sudah kehabisan mana. Kali ini Sand King mulai berkata dalam hatinya, meskipun Seven Star Arrow sangat kuat, namun batas mana aku tidak cukup untuk dua kali tembakan. Dua poin mana ini berasal dari pemulihan otomatis. Mengingat kekuatan mentalku saat ini, aku dapat memulihkan sekitar 5 poin per menit. Yang berarti, aku harus menunggu setidaknya 4 menit untuk menggunakan skill ini lagi. Kali ini Sand King juga tahu jika apakah benda ini mencoba membuatku menabrak langit-langit. Sand King pun memulai pergerakannya di sana. Dan dia pun kini sadar sayang sekali jika makhluk ini benar-benar ingin aku menabraknya, seharusnya dia tidak meningkatkan kecepatannya. Kini, Sand King pun mendapatkan kelemahan yang terdeteksi pada makhluk itu. Dengan mendapati titik kelemahan itu, Sand King jelas tidak akan menyia-nyiakannya. Sand King bergegas untuk menandai itu di bagian perut, sehingga hal ini membuat Sand King berkata, tidak heran itu tidak bisa dideteksi sebelumnya. Itu tersembunyi di bawahmu. Dan sejauh ini kau mencoba untuk menutupi kelemahanmu itu. Kau cukup hebat, kepiting gurun. Kini dengan kondisi yang ada, membuat sistem berkata, Ultimate Sand King bahaya. Terjebak di dalamnya.
dan 100 damage per detik, pembatasan gerakan plus 60% kebutuhan. Yah, tanpa diduga, Sand King kini juga terkena sebuah serangan yang telak dari kepiting gurun itu, di mana angin puting pun mulai terjadi di tempat itu. Sand King pun kini bertanya-tanya, keterampilan bajingan macam apakah ini? Damage yang tinggi adalah satu hal, tapi bertahan selama ini tentu saja akan menyulitkan. Sand King kini juga mengatakan, tidak mungkin, jangan pernah berpikir untuk lari. Tekanan angin ini begitu kuat sehingga kakiku tak bisa untuk bergerak dan punya efek kontrol juga. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terkena serangan penuh akan menghasilkan 6000 damage. Yah, kali ini serangan benar-benar fatal sekali. Dan kini Sand King benar-benar tak sanggup untuk melakukan sesuatu. Sand King saat ini benar-benar terjebak. Dia pun hanya bisa berkata dalam hatinya, sepertinya terjebak dalam situasi ini akan berakibat fatal, atau setidaknya sangat menggangguku. Yah, Sand King kini bergegas untuk mencoba melakukan penyerangan. Tapi sayangnya, sosok dari si makhluk benar-benar nyaman di atas sana. Sand King menyadari akan hal itu. Kini semakin lama, si Sand King semakin terjebak dalam domain angin yang besar itu. Sand King bahkan hampir tidak kelihatan sama sekali lagi. Beberapa menit kemudian tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi di tempat itu, di mana saat ini si kepiting gurun benar-benar tampak sangat percaya diri. Kini juga ada sebuah perlawanan yang ditunjukkan oleh Sand King di tempat itu. Sand King secara tiba-tiba berhasil muncul dari bawah permukaan pasir. Kini dia juga melakukan sebuah serangan sambil mengatakan, apakah kau terkejut makhluk yang sangat aneh? Kini Sand King berhasil mengurangi HP dari si kepiting minus 130. Tapi kali ini, si kepiting gurun kembali menggunakan teknik penyerangannya yaitu Storm Activate. Dengan kondisi ini, angin-angin kencang kembali hadir di sana. Tapi kali ini, Sand King sudah dapat mengatasi ini. Sand King bergegas menggunakan kemampuan Sand Escape-nya. Sehingga Sand King berhasil masuk ke dalam bawah pasir dan kembali muncul ke permukaan. Sand King kini mengatakan, untunglah aku pintar. Sepertinya skill ini tidak main-main, bisa menghindari beberapa damage di darat. Ya, serangan kembali dikeluarkan oleh Sand King di sana, sehingga kerusakan fatal kembali dirasakan oleh si kepiting gurun. Saat ini HP-nya tersisa 4419. Kepiting gurun kini mulai terdiam begitu saja. Tapi, sesaat kemudian kepiting gurun mengeluarkan agresivitasnya yang begitu mengerikan. Sand King kini mengatakan, kenapa kau turun ke pasir? Apakah kau sudah tak nyaman berada di atas lagi? Kini, tanpa diduga, si kepiting kembali melakukan penyerangan, tapi Sand King dapat menghindari dan mengatasi hal itu. Serangan demi serangan dilakukan, tapi Sand King berhasil mengatasi itu dengan mudahnya. Sand King kini juga berkata dalam hatinya, bagian terbaik ini adalah tidak mengonsumsi mana dan tidak punya cooldown. Benar-benar skill legendaris. Yah, kali ini Sand King terus mencoba untuk melakukan perlawanan, tapi dia sulit juga untuk menemukan titik lemah lagi karena si makhluk berhasil menutupinya. Kali ini Sand King pun mengatakan, meski serangan ini tidak memberikan banyak damage, tapi benar-benar dapat melukainya. Kali ini si kepiting kembali marah. Dia pun kini benar-benar kesal terhadap si Sand King. Singkatnya 3 jam kemudian telah berlalu, dan HP dari Sand King telah mengalami penurunan. Sekarang yang tersisa hanya 720 saja. Sand King tahu jika ini adalah pertarungan yang begitu panjang. Kali ini Sand King juga bersiap untuk menggunakan Seven Star Arrow-nya karena sudah siap untuk digunakan. Sand King sekarang juga mengatakan kepada makhluk itu, hey, apakah kau sudah cukup untuk beristirahat? Jika kau tidak bergerak, aku akan menyerang duluan. Ya, kini si kepiting juga mengalami penurunan yang drastis. HP-nya tersisa 1160 lagi. Tapi, tak disangka si kepiting pun tampak menyerah begitu saja. Sand King pun mulai bingung dengan kondisi yang ada ini. Kali ini juga si kepiting tanpa basa-basi mengatakan, gesekan yang lambat
dan pelahan ini terlalu menyiksa bagi seekor kepiting. Habisi saja aku mohon padamu. Sand King yang tahu akan hal ini kemudian berkata, saya juga tidak ingin memperpanjang masalah ini, tapi defense-mu terlalu tinggi. Sand King kemudian bergegas menggunakan Seven Star Arrow-nya, yang langsung menyebar begitu saja, dan menimbulkan kerusakan yang sangat telak sekali, sehingga si makhluk benar-benar ditiadakan. Kini sistem mengatakan kepada si Sand King, selamat, kamu telah berhasil membunuh Raja Pasir. Pengalaman tantangan lintas tingkat dikalikan dengan 1,5. Level naik 3 level. Dengan kondisi yang ada membuat Sand King berkata, level up berikutnya akan semakin sulit, tapi mendapatkan 13 level dalam 1 hari, ini benar-benar sempurna. Aku harus menjadi yang pertama untuk mencapai hal ini. Kali ini sistem juga mengatakan, selamat, kamu telah memperoleh kualifikasi untuk beralih ke kelas tersembunyi. Phantom Hunter, akankah Anda mengubah kelas Anda? Sand King pun kini bergegas untuk mengganti itu, karena dia telah berusaha keras untuk mendapatkan ini. Ya, reaksi yang tak terduga terjadi pada tubuh Sand King itu. Dan secara tiba-tiba, Sand King mendapatkan perubahan bentuk yang sangat nyata dan sangat kuat sekali. Sistem kini mengatakan, selamat, Anda telah berhasil mengubah kelas Anda. HP bertambah 200, MP bertambah 200, Attack Power bertambah 20, dan All Attribute bertambah plus 5. Kini sistem juga mengatakan, talent Phantom Hunter, setiap kali Anda naik level, poin atribut meningkat dari 5 menjadi 7 untuk alokasi gratis. Dengan kondisi ini membuat sosok dari Sand King berkata, sial, ini setara dengan mendapatkan 2 poin atribut tambahan secara gratis. Dengan setiap level naik, ini terlalu menjanjikan. Kini juga Sand King berhasil untuk mendapatkan kemampuan Phantom Summon, memanggil hantu untuk bertarung untuk si Sand King selama 30 detik. Mewarisi 40% kekuatan serangan. Hantu mewarisi semua efek serangan dan akan secara bersamaan mengeluarkan skill dan biaya mana yang keluarkan adalah 50. Kemudian Sand King juga mendapatkan sebuah kemampuan jebakan maut. Memasang jebakan di tanah yang tidak terlihat oleh orang lain kecuali Sand King sendiri. Target yang terikat itu akan menerima 100% peningkatan biaya kerusakan. Mana yang keluarkan adalah 30 dan cukup tidak efektif melawan musuh yang besar. Atas adanya hal ini membuat Sand King kemudian berkata, melihat sekarang dua keterampilan eksklusif pemburu hantu tampak rata-rata di permukaan. Tetapi mereka sebenarnya adalah keterampilan tipe pertumbuhan yang akan menjadi sangat kuat di kemudian hari. Peningkatan damage 100% dan jebakan kematian dikombinasikan dengan output hantu dapat instan. Benar-benar layak menjadi kelas yang tersembunyi. Kali ini, Sand King juga terus bertanya-tanya, aku ingin tahu efek seperti apa yang bisa berevolusi menjadi hantu. Dan saat ini, cooldown evolusi 5 jam tersisa. Sand King kemudian mengeluarkan kemampuan pasif evolusinya yang itu lantas aktif begitu saja. Sand King mendapatkan kembali perubahan pada tubuh dan juga fisiknya. Sand King berkata, berinvestasi dalam poin keberuntungan adalah langkah yang tepat sekali. Sand King di sana juga tak lupa menyerap tubuh dari si kapiting gurun itu sehingga membuat Sand King mendapatkan banyak hal. Emas diperoleh 32, koin perak 32, koin dingin 2, dan 2 permata kristal. Emas saat ini 43 emas, 20 perak, dan 8 permata kristal. Dengan kondisi yang ada membuat Sand King pun berkata, aku akan mencoba tetapkan tujuan kecil terlebih dahulu, dapatkan 1 miliar emas. Biarkan aku melihat hal-hal baik apa yang akan kudapatkan. Di dalam kemudian, Sand King bergegas untuk melakukan hal itu. Setelah itu, Sand King berhasil mendapatkan booster penembus armor tingkat perak. Profesi yang ditunjuk ranger dengan persyaratan level 10. Kekuatan serangan 50, kelincahan plus 10. Di mana setiap serangan mengurangi pertahanan lawan sebanyak 5 poin, dapat ditumpuk hingga 5 kali. Sand King kini mulai berkata dalam hatinya, terakhir, busur yang layak cocok untuk menghadapi monster dengan pertahanan tinggi ini. Ini juga dilengkapi dengan busur penusuk lapis baja. Sand King juga kini berhasil mendapatkan sarung tangan baja, tingkat perak. Tidak ada persyaratan profesi, untuk kekuatan serangan plus 12, kelincahan plus 7, dan dapat mempercepat pengambilan anak panah.
Tidak cuma itu, Sheng Qing ini berhasil untuk mendapatkan pedang besar emas tingkat perak. Persyaratan profesi adalah prajurit dengan plus 10 kekuatan, dan persyaratan level adalah 12. Efek khusus dari penggunaan adalah ayunan melepaskan energi pedang emas memberikan 30% kekuatan serangan. Sheng Qing Qin mulai berkata, benda ini kelihatannya keren tapi aku tak bisa untuk menggunakannya. Menjualnya sayang sekali, tapi mungkin nanti aku bisa memberikannya kepada seseorang. Tidak lama setelah itu, Sheng Qing juga berhasil mendapatkan jimat kehidupan tingkat perak. Tidak ada persyaratan profesi. Pertahanan plus 10 memulihkan 10 HP per detik saat keluar dari pertempuran. Saat ini 3 dari 4 slot amulet adalah kosong. Sheng Qing kemudian bergegas untuk mengatakan, 21 poin atribut yang belum digunakan semuanya ditambahkan ke agility. Dan kini atribut dari si Sheng Qing mulai ditampilkan. Current atribut level 13, HP 2920, Attack Power 180, Agility 82, Strength 11, Spirit 10, Mana 280, Luck 20, Charm 8, Evasion 20, Attack Speed 2.0, Movement Speed 24, dan atribut yang diperoleh juga sangat banyak. Saat kemudian tiba-tiba Sheng Qing mendapatkan pemberitahuan, Anda telah bermain selama lebih dari 15 jam dan akan segera logout secara paksa. Sheng Qing pun mau tak mau harus menerima hal ini meskipun dia masih sangat ingin bermain. Sheng Qing kini berhasil untuk keluar dari permainan. Dan kini Sheng Qing berhasil kembali ke dunia yang sebenarnya. Kini Sheng Qing benar-benar tidak tahu, tapi yang jelas semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Dia telah berhasil mendapatkan berbagai hal. Kalau terus begini, sangat mungkin baginya untuk segera melakukan pembalasan dendam. Cao Tian dan semua orang yang mengkhianatinya akan membayar ini semua. Apakah yang akan terjadi selanjutnya part kedua berakhir sampai di sini? Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Sheng Qing telah berhasil menyelesaikan gamenya. Kini dia pun juga tahu jika adiknya telah datang ke kamar rumah sakitnya. Dengan kondisi yang ada membuat Sheng Qing berkata dalam hatinya, tampilan dan aroma bubur ini sangat bagus. Xiao Tong telah dimanjakan seperti seorang putri sejak kecil. Tak pernah mengangkat satu jari pun. Sekarang untuk menjaga tubuh dan suasana hatiku, dia harus menanggung banyak hal. Setelah balas dendamku selesai, aku akan memastikan dia menjalani kehidupan yang baik. Tapi saat kemudian juga sosok dari Sheng Qing merasa jika makanan ini sangat tidak enak. Rasanya seperti sebongkah garam yang direbus dalam empedu pahit. Tidak lama kemudian, si adik terbangun begitu saja dan mengatakan akhirnya kau selesai bermain game. Dan saat ini Sheng Qing juga mengatakan jika sebenarnya dia tak bermaksud membangunkan adiknya. Kini Xiao Tong mendekat dan berkata, apakah kau sudah makan bubur yang aku buat, bagaimana rasanya? Sheng Qing pun mengatakan jika ini sangat sedap sekali. Kali ini si adik malah menyuruhnya menghabisi itu dengan cepat. Mau tak mau Sheng Qing akan melakukannya, meskipun dengan ketidaksukaan. Di keesokan harinya Sheng Qing pun terbangun. Dia kini dihampiri oleh seorang perawat yang ada di sana dan menanyakan bagaimana kabar dari Sheng Qing. Tidak tanggung-tanggung dia mendekat ke arah tubuh dari Sheng Qing itu. Di tengah kondisi ini, perawat pun mengatakan dalam hatinya, dia seorang tuan muda yang kaya dan sangat tampan, meskipun cacat, tapi kalau aku tetap bersamanya, aku akan hidup mewah. Saat ini, Sheng Qing mengatakan jika dia dalam kondisi yang baik, dia juga terlalu lelah karena bermain game kemarin. Perawat di sana lantas mengatakan, baiklah, jika kau butuh sesuatu, panggil saja aku. Dan juga, aku akan melakukan apapun demi kesehatanmu. Sheng Qing pun terkejut mendengar hal itu, tapi saat kemudian dia mengatakan, kalau begitu, baiklah. Maka dorong kursi rodaku ke gamepot, aku ingin bermain. Perawat terkejut mendengar hal yang semacam itu, dan dia pun berkata dalam hatinya, apakah aku benar-benar kurang penting baginya dibandingkan sebuah permainan? Kali ini si perawat bergegas menjalankan hal itu. Dan kini, sosok Sheng Qing pun kembali menjalankan aksinya di dalam game. Di sana, dia pun mendapatkan pemberitahuan selamat datang kembali pemain online saat ini 300 ribu.
Nah, kali ini Sen King bergegas membuka panel equipment. Dia juga berkata dalam hatinya, selain GamePod, tampaknya banyak orang juga bergabung dengan game ini melalui perangkat VR yang lebih murah. Dalam satu bulan, basis pemain global akan melebihi 100 juta dan dia perlu naik level dengan cepat. Kini juga ketika membuka atribut, ditampilkanlah atribut itu, di mana saat ini banyak sekali hadiah yang dimiliki oleh si Sen King. Sen King kini sadar jika dia juga perlu membeli perlengkapan kelas atas. Kalau begitu, dia akan melawan bos di atas level 20. Tidak lama kemudian, dia datang ke sebuah toko dan hal itu tentu mengejutkan si penjaga toko. Penjaga toko kemudian mengatakan, pelanggan yang terhormat, apakah yang kau inginkan? Sen King pun kini melihat ke arah sebuah perlengkapan. Dia mengatakan, seperti yang diharapkan, semuanya adalah sampah tingkat perunggu. Perlengkapan tingkat emas yang lebih baik telah disembunyikan oleh penjaga toko. Nah, kali ini Sen King mengatakan kepada penjaga toko jika dia ingin item harta karun toko. Si penjaga toko terkejut mendengar hal yang semacam itu. Kini si penjaga toko pun berkata, tuan, ini adalah satu-satunya barang yang ada di toko saya. Yang mana Anda sukai, saya bisa memberikannya diskon. Sedangkan untuk harta karun toko kami tidak punya barang yang seperti itu di sini. Tapi kalaupun kami punya, saya khawatir Anda tidak akan mampu membelinya. Sen King kemudian menunjukkan sesuatu di sana, bagaimana dengan ini? Dengan adanya hal yang semacam ini, membuat penjaga toko pun sadar jika ini adalah hal yang sangat hebat sekali. Dan tiba-tiba ledakan pun terjadi di tempat itu, karena penjaga toko berhasil membuka pintu rahasia. Di sana juga penjaga toko mengatakan, tuan, barang-barang di sini hanya boleh dijual 30 hari setelah server dibuka. Tapi karena kau di sini, kau bisa memilih satu sekarang. Sen King kemudian bergegas menghampiri itu dan juga berkata, mereka semua hanya sampah silver. Penjaga toko pun mengatakan, apakah silver masih kau anggap sampah? Dan saat kemudian, penjaga toko menunjukkan sesuatu yang tampaknya membuat Sen King sangat terkejut. Sen King pun melihat ke arah sebuah topeng dan dia pun berkata, aku menginginkannya. Dengan kondisi yang ada ini, membuat penjaga toko mengatakan, anak muda, kau punya mata yang bagus. Ini adalah satu-satunya topeng emas di dalam game sejak server dibuka. Hanya ada satu di seluruh server. Awalnya itu seharusnya dijual dengan harga setidaknya 200 ribu koin emas mulai dari sebulan. Tapi karena kau memberiku batu kristal, aku akan memberikanmu diskon 150 ribu koin emas. Dengan kondisi yang ada, tetap saja Sen King membayar itu senilai 200 ribu dan ini terjadi begitu cepatnya. Dengan adanya transaksi yang cepat ini, membuat penjaga toko mengatakan, ini benar-benar luar biasa. Rata-rata orang membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk mengumpulkan jumlah itu. Saat ini juga, Sen King bergegas pergi dan mengatakan, itulah 200 ribu koin emas yang kau punya. Simpan diskonnya, aku tak membutuhkannya. Tapi lain kali kau punya sesuatu yang bagus, pastikan kau memberitahuku terlebih dahulu. Si penjaga toko kini mengatakan, okelah kalau begitu pelanggan VIP. Saat kemudian, sosok dari Sen King berkata dalam hatinya, 200k koin emas setara dengan 2 juta uang tunai. Untuk sebuah topeng unik tentu saja tidaklah mahal. Kini Sen King bergegas menggunakan itu dan kini tampilan topeng dan pelindungnya telah dilepas. Saat ini Sen King bahkan dapat memilih sendiri apa yang akan ditampilkan dan apa yang tidak ditampilkan. Sistem kemudian mengatakan tentang topeng harimau putih ini, di mana ini merupakan tingkat emas plus 15 kecepatan. Keterampilan aktif berbentuk harimau memberikan plus 15 kekuatan kepada pemain di sekitaran. Efek khusus yakni menakuti monster dan pemain yang levelnya lebih rendah dari Sen King. Sen King ini berkata dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari item kelas emas ini benar-benar canggih. Nah, kali ini orang-orang di sekitaran pun yang menyaksikan itu berkata, sial, topeng orang itu benar-benar luar biasa. Itu juga dikatakan sebagai item kelas emas. Di sana juga mereka mengatakan tidak mungkin orang bisa mendapatkan gold itu. Ini pasti sebuah cheat.
masih belum ada equipment emas yang terdaftar di toko yang resmi. Meski seperti itu, mereka berdua sadar ini barang yang sangat sulit untuk didapatkan. Tidak lama setelah itu, Sen King disapa oleh seorang pria yang berkata, "Saudara, tunggu sebentar." Sen King menanyakan apakah yang kau ingin lakukan. Di sana, orang itu lantas mengatakan kepada Sen King, "Perlengkapanmu sangat bagus. Bagaimana kalau meminjamkannya kepada kami untuk dimainkan?" Sepertinya akan terjadi sebuah pertarungan di tempat ini, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya part ketiga berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana terdapat seorang pria yang dengan pedenya menantang sosok dari Sen King itu. Mereka menatap ke arah si Sen King dengan penuh kekejaman. Sen King kemudian mengatakan, "Kenapa kalian memilih aku?" Di sana si Gonrong mengatakan, "Kenapa harus kau? Itu karena kau mendapatkan perlengkapan tingkat tinggi seperti yang ada di hadapan ini. Tapi ini sebenarnya tidak boleh terjadi tepat setelah server dibuka. Kau pasti pernah menggunakan semacam cheat. Jika kau tidak ingin terkena ban, aku sarankan kau menyerahkan itemmu." Sen King pun kemudian berkata, "Apakah maksudmu? Kau akan mencoba merampokku?" Di tengah kondisi yang ada membuat orang-orang di sekitaran mulai mengatakan, "Sepertinya pria berperalatan emas itu mendapatkan masalah. Ayo kita bergegas mengeceknya." Yah, kali ini itu disaksikan oleh banyak sekali orang. Dan dengan kondisi yang ada, para kelompok dari si Gonrong benar-benar menyuarakan sesuatu. Mereka mengatakan, "Beri pelajaran pada si bocah anjing kecil ini yang telah curang." Ya, semuanya pun setuju dan sepakat akan hal itu. Orang-orang yang ada di sana sangat mendukung akan penjatuhan si Sen King. Saat ini juga si pria Gonrong mengatakan, "Baiklah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan barangmu sekarang juga. Jika tidak, kami bertiga akan membunuhmu dan mengirimmu kembali ke titik respawn. Setiap kali kau keluar, kami akan menjatuhkanmu." Sen King pun kini langsung mencoba memeriksa kelemahan dari ketiga orang ini. Dia juga berkata dan menegaskan, "Sepertinya selalu ada orang bodoh kemanapun kau pergi, yang percaya apapun yang mereka dengar, dan bajingan yang tidak tahan melihat orang lain berbuat baik. Aku sangat benci akan masalah. Kalian jika ingin menyerangku, datanglah kepada aku." Dengan kondisi yang ada, membuat para pasukan bergegas melakukan sebuah serangan, karena mereka merasa jika terdapat banyak celah pada si Sen King ini. Tapi seketika saja Sen King menggunakan topengnya, dan dia pun mengeluarkan aura yang begitu mencekam di tempat itu. Dengan kondisi ini, aura harimau putih benar-benar terjadi di tempat itu, dan ini menimbulkan efek kekacauan yang sangat besar sekali. Dengan adanya hal yang semacam ini, semuanya pun terjatuh seketika. Si pria Gonrong juga kini tampak sangat lemah. Dia juga mengeluarkan banyak sekali darah. Orang-orang di sana mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak mampu melihat ini dengan jelas. Setelah itu dengan lantangnya Sen King mengatakan, kalian mencoba untuk membunuh aku sekali setiap respawn. Jika kalian benar-benar ingin melakukan itu, ingatlah ini ID-ku, yaitu Morning Wine Evening Song. Silakan datang kapan saja. Yah, dengan kondisi yang ada, membuat orang-orang pun mendengar akan adanya hal itu. Dan mereka pun kini menyadari, jika kalimat Morning Wine Evening Song, sepertinya pernah mereka lihat nama itu sebelumnya. Benar saja, ketika mereka memeriksa leaderboard ranking, nama itu merupakan peringkat pertama dengan kelas Phantom Hunter Noguil. Di rank kedua ada Heaven's Tyrant Blood, level 8 kelas Warrior Noguil. Rank ketiga ada Hellfire Roar, level 8 kelas Mage Noguil. Dan rank keempat ada Blood Seal Marquis, level 8 kelas Assassin Noguil. Dan di rank kelima ada Ten Step Kill, level 7 kelas Ranger Noguil. Dengan kondisi yang ada ini membuat orang-orang lantas berkata, dialah yang berada di puncak teratas nomor satu.
Ini sangat menakjubkan bagi kita karena kita melihatnya secara langsung. Dan kali ini Sun King meninggalkan tempat itu. Kini juga si pria gondrong hanya berkata, bajingan ini sebenarnya adalah orang nomor satu di peringkat teratas. Waktu pun kini kian berlalu dan Sun King tiba di sebuah tempat. Dia pun kini berkata dalam hatinya, sebelum aku kembali bertarung melawan monster, ada satu hal lagi yang perlu aku lakukan. Kali ini Sun King menemukan seorang bocah kecil yang sedang bermain. Sun King bergegas memanggil bocah kecil itu dan mengatakan, apakah kau kenal dengan sosok si Lady Gu? Di sini juga si gadis mencoba mengatakan, aku bukanlah gadis kecil. Dan kau padahal tak jauh lebih tua dariku, kau tak boleh memanggilku seperti itu. Dan dengan kondisi yang ada ini membuat Sun King pun tahu jika sikap ini tidak diragukan lagi jika itu benar dia. Sun King mengatakan, kaulah putri Nyonya Gu, Gu Ling Er. Ling Er yang mendengar hal itu kemudian berkata, kenapa kau tahu nama aku dan apa yang ingin kau lakukan saat ini? Dengan kondisi yang ada ini membuat si Sun King kemudian mengatakan dengan lantang kepada gadis kecil itu, ibumu berjanji padaku bahwa kau akan menikah denganku dalam 5 tahun lagi. Ling Er pun terkejut mendengar hal yang semacam itu dan dia bergegas menuju ke arah mamanya. Kini Lady Gu bereaksi akan hal itu dan kini pertemuan terjadi di antara mereka. Di sana Ling Er berkata, apakah kau benar-benar ingin menikahkanku? Mendengar hal itu Lady Gu berkata, itu tidaklah benar. Dan saat kemudian tibalah Sun King yang menghampiri Lady Gu sehingga Lady Gu tampak sangat kaget karena bagaimana bisa Sun King lolos dalam uji coba tingkat kesulitan yang tinggi. Di sana Sun King menegaskan, tentu saja aku bisa lolos dengan mudah. Ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Segera setelah aku keluar, aku akan menemukan putrimu. Dan aku orang yang menepati janjiku. Kini Lady Gu mengatakan apa yang kau inginkan. Jika kau berani melakukan sesuatu yang tidak senonoh, aku akan segera pindah. Mendengar hal itu membuat Sun King pun tahu jika si ibu tampak khawatir. Namun dia kemudian mengatakan kepada si Lady Gu, jangan terlalu gugup. Aku hanya ingin kau memberikanku peta untuk ke dungeon tingkat menengah. Lady Gu yang mendengar itu berkata, aku tak punya hal yang semacam itu. Di sini Sun King mengatakan, baiklah kalau begitu. Lihatlah. Sepertinya aku perlu menunjukkan kepadamu sesuatu yang mengesankan atau kau tidak akan mau bekerja sama. Sun King pun bergegas melakukan sesuatu di sana sehingga membuat Lady Gu tampak sangat ketakutan. Tapi ternyata Sun King memberikannya sesuatu yang sangat berharga. Di sana Sun King lantas mengatakan, jangan hanya berdiri di sana. Ini sebagai ucapan terima kasih karena telah mengizinkan aku mengikuti uji coba kelas tersembunyi sebelumnya. Ambillah. Kini juga si Lady Gu pun tingkat kesukaannya telah meningkat plus 50. Besar kemudian sosok dari Lady Gu benar-benar mengatakan, apakah ini sangat layak untukku? Ketika dia tengah memegang itu, anaknya bergegas mengambilnya. Ling Er berkata, ini sangat cantik dan berterima kasih kepada si Sun King. Ling Er juga tidak ingin mengembalikan itu kepada siapapun. Bahkan teragu Ling Er mengatakan, jika dia rela dan sanggup untuk menikah sesuai dengan perkataan dari Sun King sebelumnya. Dan dengan kondisi ini membuat Sun King berkata dalam hatinya, gadis kecil ini benar-benar nakal seperti yang mereka katakan. Ini hanya lucon tapi dia menganggapnya serius. Kemudian Sun King mengatakan, aku akan mengabulkan permintaanmu itu, tapi ibumu harus memberiku peta dungeon tingkat menengah terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Lady Gu berkata, baiklah. Berdasarkan aturan, peta tingkat menengah hanya dapat diserahkan setelah 20 hari, sejak server dibuka. Tapi karena aku mengambil permatamu, aku akan memberitahumu rahasia ini. Sistem memberikan izin kepada kepala desa untuk membagikan peta kepada pemain yang menyukai tantangan. Kini dengan lantangnya juga, Ling Er berkata jika dia tahu di mana rumah kepala desa dan dia bersedia untuk mengantarkan Sun King ke sana. Singkatnya tibalah mereka di rumah kepala desa yang di sana kepala desa masih sangat bersantai di bawah sinar matahari.
Garis kecil Ling Er benar-benar menghancurkan kepala desa di tempat itu, sehingga membuat kepala desa menanyakan kenapa dia mencarinya. Di sana tanpa ragu lagi, Sen King lantas menegaskan dengan lantang, "Saat ini, aku langsung ke poin utamanya saja. Saya membutuhkan peta dungeon tingkat menengah untuk meninggalkan desa pemula ini." Kini, kepala desa mengatakan, "Anak muda, jangan terlalu gegabah. Kau baru level 13. Saat ini, kembalilah ketika kau sudah level 20. Kini, Sen King memberikan permata yang ada di sana. Namun jelas itu tidak membuat kepala desa tertarik. Tapi tersangka, permata itu juga dimasukkan ke dalam bajunya. Untungnya Ling Er bergegas mengambil itu kembali dan mengembalikannya kepada si Sen King. Ini dikarenakan tadi si kepala desa mencoba menolak itu. Saat ini juga Sen King berusaha untuk menegaskan kepada kepala desa, "Jika ini demi kebaikan saya sendiri, berikan saja saya peta tingkat menengah itu." Kepala desa yang mendengar itu kemudian berkata, "Kau baru level 13, tapi aku bisa melihat kau naik level dengan cepat. Aku tak yakin metode apa yang kau gunakan. Dan bahkan bug di tempatmu itu setidaknya level 20. Pergi ke sana merupakan hukuman mati." Dan demi pengalaman bermain, kepala desa belum bisa memberikan itu kepada Sen King. Sen King yang bingung kemudian langsung mengatakan, "Bagaimana jika saya bisa membuktikan tentang kekuatan yang saya miliki?" Mendengar hal itu, kepala desa mengatakan, "Apakah kau benar-benar sangat menginginkan itu? Baiklah, kalau begitu, aku punya tugas untukmu. Jika kau menyelesaikannya, aku akan memberikanmu map tingkat menengah." Sosok dari si Sen King memahami akan hal itu, dan kini kepala desa mulai menjabarkan tentang misinya. Setiap tahun desa tersebut diserang oleh sekelompok serigala. Kadang-kadang beberapa pejuang pemain pemberani datang untuk membantu kita melawan mereka. Tapi mereka tak pernah bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya. Ini karena ada pemimpin di balik kawanan serigala, yaitu Raja Serigala Putih. "Kau kuperintahkan untuk bunuh dan bawa kembali kulitnya. Itu adalah misi yang harus kau selesaikan. Apakah yang akan terjadi?" Selanjutnya part keempat berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Sen King pun mendapatkan sebuah misi yang baru. Di sana sistem pun mengatakan misi sampingan Raja Serigala Putih tingkat kesulitan tinggi dengan hadiah peta dungeon tingkat menengah pembunuh serigala dengan titel celana serigala putih dan juga ada 10 koin perak. Kini Sen King bergegas menerima misi itu. Kemudian Sen King mengatakan, "Siapkan petanya, saya akan segera kembali." Saat ketika Sen King mencoba melangkah, tak diduga Ling Er mengatakan, "Aku akan pergi juga. Aku bisa untuk melindungimu." Sen King pun kini mengatakan, "Janganlah main-main. Kembalilah ke ibumu." Di sini tanpa diduga Ling Er berkata, "Tidak, aku akan pergi. Saya ingin melindungi desa dan mengalahkan serigala putih itu." Di saat ini terjadi, Sen King benar-benar mencoba untuk melarangnya. Tapi besar kemudian sistem pun menegaskan kepada Sen King persyaratan penyelesaian tugas harus melindungi keselamatan si Ling Er ini. Dengan kondisi yang ada mau tak mau, Sen King akan mengajak bocah ini. Singkatnya, tibalah mereka di sebuah hutan yang besar gelap sekali dan kini Sen King mengatakan, "Berdasarkan petunjuk tugas, ini dia." Di sini, Ling Er tahu rasanya sangat menyeramkan sekali. Lama kemudian pergerakan aneh terjadi di area semak-semak, sehingga membuat Sen King berkata, "Apakah ada orang di sana? Aku akan mencoba untuk mencari petunjuk lebih lanjut." Besar kemudian tanpa diduga ada seseorang yang kini mulai menghabisi para serigala yang ada di tempat itu. Yah, tidak cuma seorang, ternyata mereka merupakan sekumpulan orang. Di sana terdapat banyak sekali tipe orang yang ada, di mana ada pembunuh level 7, pemanah, prajurit, penyihir, dan mereka semua berada di kisaran level 5 sampai 7. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Kami telah menguasai area ini, tidak diperbolehkan naik level di tempat ini." Sen King mengatakan, "Apa maksud kalian dengan diambil alih?" Kini prajurit itu mengatakan, "Tahukah Anda, serikat terbesar saat ini, Yahdia,
menunjukkan tatonya yang ada di tempat itu, di mana ini merupakan tato geng ular hijau. Sand King berhasil mendengar nama itu. Kemudian mereka juga mengatakan, daerah Will Buffalo di depan sudah diambil alih oleh geng kita juga. Ingin naik level, bayar biaya keanggotaan terlebih dahulu. Kalau tidak, nyalah kembali ke desa pemula dan bunuh saja ayam. Kini dia juga berkata, siapa gadis kecil itu? Bukankah dia NPC misi? Kenapa kau mengajaknya? Sand King mengatakan jika itu bukan urusannya. Sand King juga menegaskan, efisiensi peningkatan level Anda sangat rendah. Kini pria itu mengatakan, kau tidak mengerti apapun. Meskipun serigala liar levelnya rendah, kau tidak akan mengerti tentang sesuatu. Tak lama setelah itu, Asiling R sadar jika sesuatu akan datang. Benar saja, sesaat kemudian sebuah aura kegelapan yang sangat kuat pun ada di tempat itu. Dengan kondisi ini membuat Sand King pun mencoba untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Sand King tahu ada bahaya yang sangat besar yang ada di belakang orang-orang ini. Namun orang-orang ini malah mengatakan, pergilah kau. Kau tidak akan sanggup membayar tentang apa yang kami minta. Kau hanya pandai untuk bermimpi. Dengan kondisi yang ada membuat Sand King berkata dalam hatinya, apakah orang-orang ini cukup idiot? Mereka tak bisa merasakan yang membunuh yang begitu kuatnya. Yah, tidak lama kemudian tiba-tiba saja, serigala putih yang sangat ganas pun ada di sana. Dengan kondisi ini, semuanya pun mulai tahu akan hal itu dan sangat terkejut ketika mereka melihatnya. Namun sayang, satu persatu di antara mereka mulai dimangsa. Dengan tewasnya rekan mereka yang ada di sana, membuat yang lain pun tampak sangat ketakutan. Mereka semua pun kini lari kocar-kacir menghindari tempat itu. Yah, semuanya pun benar-benar ketakutan. Serigala kini mulai memangsa satu demi satu di antara mereka. Gerakan cepat dari serigala dan kebuasannya yang sangat tidak tertandingi ini benar-benar merepotkan para pasukan itu. Kini, secara singkatnya, sang raja serigala berhasil membinasakan semuanya. Dan dengan kondisi yang ada ini, membuat Sand King mulai memeriksa kemampuan dari serigala ini, di mana ini merupakan White Wolf King level 20. Dengan HP 4000, kecepatan 40, serangan 300, pertahanan 50, penghindaran 37. Dan tentang kemampuan secara spesifik masih belum diketahui secara pasti. Kini juga Sand King mulai berkata, makhluk ini punya sesuatu. Hilangnya dia secara tiba-tiba tadi jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kecepatan yang hanya 40. Sand King berniat langsung menyerang dengan panahnya di tempat itu, namun itu dicegah oleh Si Ling. Sand King kemudian mengatakan, apakah yang kau lakukan? Singkirkan tanganmu dariku. Yah, kini si gadis tetap menolak hal itu. Serigala kini menjauh pergi begitu saja. Sand King pun kini turun dan mengatakan jika dia harus segera mengejar ini. Tapi lagi dan lagi, si Ling melarang hal itu. Ling mengatakan kelima orang tadi telah dikalahkan. Dan tentu dengan berhasil membunuh mereka semua, serigala akan bertambah kuat dan kemampuannya sangat agresif saat ini. Sekarang lebih baik untuk berfokus dulu. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, kau pasti akan mati. Kita perlu bersiap sepenuhnya. Dengan kondisi yang ada, membuat Sand King berkata dalam hatinya, NPC dengan tingkat kesukaan yang baik. Petunjuknya seharusnya tidak salah. Aku akan cari cara untuk meningkatkannya terlebih dahulu. Sand King mengatakan kepada Ling, lalu bagaimana kita akan menemukannya nanti? Ling pun berkata, jangan khawatir, saya punya ini. Yah, ini merupakan peta navigasi otomatis. Sand King pun kini berkata, kenapa kau tidak mengeluarkan ini dari tadi? Yah, si gadis pun tampak tersenyum dan berkata jika dia sedikit ada gunanya. Setelah itu Sand King berhasil untuk mengaktifkan evolusi. Dan dia pun kini berkata, waktunya sudah muncul, sekarang saya akan memikirkan cara untuk meningkatkannya. Kini juga Sand King akan bergegas menunjukkan tingkat evolusi lebih lanjut. Tapi sayang, itu terjadi kesalahan, karena kini Sand King telah berevolusi secara aktif. Jadi tidak dapat untuk berevolusi lagi. Sand King pun kini memahami akan semua ini,
dan dia mulai berkata, "Sekarang aku hanya bisa mengembangkan skill pantom terlebih dahulu. Tapi aku belum pernah menggunakan benda ini sebelumnya. Aku akan mencoba menggunakannya." Pengaktifan dilakukan di tempat itu, dan kini wujud pantom pun tersedia di sana. Wujud itu sangat mirip sekali dengan sosoknya si Sand King. Ling pun sangat terkejut dan sangat bangga dengan adanya hal yang semacam itu. Wujud ini benar-benar sama seperti si Sand King. Sand King kemudian berkata, "Biarkan aku mencoba kemampuanmu." Sekarang Sand King menyuruh si pantomnya untuk bergegas menggunakan anak panah bertautan 7 bintang. Si pantom pun bergegas untuk melakukan hal itu dengan sangat baik sekali. Pagi ini juga setelah berhasil melakukan hal ini, Sand King mengatakan dalam hatinya, ini dapat untuk kugunakan. Benar-benar layak untuk kelas tersembunyi. Ini bahkan dapat menggunakan keterampilan milikku. Dengan kondisi ini, Sand King mendapatkan banyak ide untuk memperkuat pantomnya ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya part kelima berakhir sampai di sini? Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Sand King bergegas untuk menggunakan evolusi aktif pada pantomnya. Proses itu benar-benar terjadi di sana. Dan kini dengan apa yang terjadi itu, Sand King semakin percaya diri. Sistem kemudian mengatakan kepada dirinya, evolusi pantom ke-1 dan ke-2. Kali ini, pantom dapat meningkat menjadi 60% dari durasi yang ada. Atas kondisi yang ada membuat Sand King berkata, ini benar-benar luar biasa. Hantu saya juga dapat terbagi dan juga dapat menggunakan evolusi yang aktif. Ling pun mengerti akan semua ini dan dia tahu jika Sand King punya kemampuan yang begitu luar biasa. Sekarang Sand King menyuruh Ling untuk memeriksa tingkat kemenangannya, sehingga Ling kemudian mengatakan jika tingkat kemenangan sudah mencapai 20%. Sand King belum puas dengan hal ini dan dia akan memperbesar angka itu. Dia kini kembali menggunakan evolusi 7 anak panah yang bertautan dengan bintang. Dia berhasil melakukan itu, namun dia tak mampu untuk menembus 8 bintang. Meski seperti itu, Ling kemudian mengatakan jika saat ini tingkat kemenangan sudah mencapai 34%. Dan kini juga masa pendinginan pantom telah selesai. Sand King pun kini bergegas untuk menggunakan sisa aktif evolution juga. Sehingga kini ada 2 pantom yang bergerak ke arah dirinya. Atas adanya hal ini juga, Sand King kemudian berkata, mungkinkah pantom mewarisi atribut dan sidik keterampilan tubuh utama? Badan utamanya saja menggunakan aktif evolution. Jadi, aktif evolution pantom juga sudah masuk ke dalam tingkat menengah. Sand King juga menegaskan, lain kali sebelum menggunakannya, saya perlu menggunakan 2 peningkatan pantom terlebih dahulu. Kini dia pun mengajak si Ling untuk bergegas meningkatkan rasio kemenangan dan menjelajah pergi begitu saja. Mereka bergegas untuk memburu ikan dan buaya yang ada di dalam sungai. Perburuan mulai dilakukan. Sand King berhasil membunuh salah seekor makhluk yang besar di dalam sungai itu. Atas kondisi yang ada ini membuat sistem mengatakan, mendapatkan daging buaya 1 evolusi pasif daging buaya lanjutan. Ini dapat memulihkan 200 HP dan 20 MP, meningkatkan kecepatan gerak sebesar 30%, dan juga kelincahan sebesar 10%, berlangsung selama 30 detik. Setelah itu, Sand King juga menyuruh pantomnya untuk berburu ikan di dalam sungai ini agar bisa dimanfaatkan. Sand King berhasil melakukan perintah itu. Dan kini singkatnya, mereka berdua berhasil untuk mengonsumsi ikan yang ada untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Ling di sana pun semakin menyukai akan sosok Sand King ini karena berhasil memberikan makanan yang begitu lezat. Kali ini Sand King juga menegaskan jika ini benar terjadi karena ikan yang telah berevolusi dan maju ini dapat dikonsumsi dengan layak. Sistem kemudian mengatakan daging ikan mas canggih ini memulihkan 10 HP dan 5 MP per detik, berlangsung selama 10 detik. Dan tidak cuma itu, Sand King juga tahu efisiensi 3 hantu itu tinggi. Semua item pemulihan ini seharusnya cukup untuk menghadapi Raja Serigala. Sand King menanyakan berapa tingkat kemenangan sekarang, sehingga si Ling berkata jika ini kemungkinan 40%. Atas kondisi yang ada ini, Sand King bergegas mengajak gadis itu
untuk mengalahkan Raja Serigala. Mereka pun bergegas melangkah. Tapi, di arah belakang, tanpa diduga, ada sekelompok pasukan yang sedang mengintai mereka. Singkatnya tibalah Sand King dan si gadis di hadapan gua. Di sana mereka pun paham jika di dalam tempat ini akan ada Raja Serigala yang bersembunyi dan merupakan base campnya. Sand King kemudian langsung mengeluarkan dua pantomnya untuk melakukan pemeriksaan. Sand King pun kini mulai berkata dalam hatinya, durasi pantom adalah 60 detik, cooldown dead trap adalah 30 detik, yang berarti setiap kali pantom dipanggil, masing-masing pantom dapat menemparkan dua perangkap. Jadi ini 4 sekaligus. Dan kini juga, Sand King bergegas menggunakan jaring langit dan bumi untuk melakukan penjebakan. Kali ini Link mengerti akan hal ini, namun kemungkinan menang tidak meningkat. Sand King membenarkan hal itu. Mereka tahu jika serigala cepat, mereka tidak akan membuatnya bisa melarikan diri. Saat ini Sand King berhasil mengonsumsi daging ikan tika lanjut untuk mengisi ulang sihir plus 200 mana 200. Tapi, meski begitu, tingkat kemenangan belum mencapai setengahnya. Meski demikian, Sand King mengatakan jika sisanya serahkan padaku. Kemudian Sand King juga menyuruh Link untuk bersembunyi di balik pohon, karena Sand King sudah memasang beberapa perangkap di sana. Jadi Link akan aman dan jangan keluar, meski apapun akan terjadi. Link mengerti akan hal itu, dan kini Sand King akan bertarung menghadapi Raja Serigala Putih. Dengan adanya pemanggilan dari Sand King di sana, Raja Serigala mulai bangkit. Dia kini lantas menunjukkan jati dirinya di tempat itu. Kali ini Sand King berharap raja ini dapat masuk dalam perangkapnya. Kini juga dengan kemunculan si Raja Serigala, membuat Sand King pun mengerti jika makhluk ini benar-benar punya fondasi yang begitu tangguh. Meski seperti itu, Sand King akan bergegas untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, tanpa diduga, Link yang bersembunyi di balik pohon kini mendapatkan sebuah serangan tidak terduga dari kelompok yang tadi mengintai mereka. Kali ini juga, sistem mengatakan jika perangkap telah dipicu. Sand King pun bingung dengan semua ini. Seakan-akan ada sebuah kejadian yang mengenai perangkapnya, namun Raja Serigala bahkan tidak menyentuh itu. Sand King pun kini menyadari jika mungkin ini berasal dari si Link. Benar saja, saat kemudian para pasukan pun benar-benar berhasil menangkap Link di sana dan berhasil mengancam sosok dari Sand King. Atas adanya hal ini, Link pun kini mencoba memberontak. Namun dia berhasil ditangkap oleh para pasukan geng ular hijau itu. Kali ini juga, Sand King mengatakan jika lepaskan anak itu. Yah, Link mengatakan juga, aku masih di bawah umur. Kau menculikku, kau harus berhati-hati. Suamiku akan bergegas untuk menghajarmu. Si kapten ini pun mulai bingung dengan perkataan dari gadis kecil, sehingga Sand King pun mulai menyadari jika gadis itu tengah membicarakan dirinya. Benar saja, saat kemudian Link mengatakan suamiku selamatkan aku, ada orang jahat. Semua pasukan itu pun tertawa terbahak-bahak karena Sand King seakan-akan mencoba untuk menangani bocah kecil. Kali ini kapten menegaskan, tahukah kau siapakah pemilik wilayah ini? Sand King mengatakan jika dia tahu, itu adalah geng ular hijau. Si kapten yang mendengarnya kini berkata, kau padahal sudah tahu, tapi kau masih berani datang ke sini untuk naik level. Saudara-saudaraku pernah disergap di daerah ini sebelumnya, apakah itu ada hubungannya denganmu? Sand King pun kemudian mengatakan, terbunuhnya saudara-saudaramu tidak ada hubungannya denganku. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ketika mereka dibangkitkan. Ketika mendengar hal ini, si kapten mengatakan, yah, kau terlihat seperti pengecut. Tidak mungkin kau bisa membunuh 4 atau 5 saudaraku. Katakan padaku tujuanmu datang ke sini. Di dalam hatinya, Sand King pun berkata, jika lebih baik bersikap rendah hati, karena saat ini si gadis kecil itu masih dalam tangan mereka. Sand King kemudian mengatakan jika dia tidak ada tujuan, dia hanya melihat peta. Salah seorang anggota kini mengatakan, omong kosong, pasti ada bos tersembunyi di sini. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan informasi itu,
Tapi, semua monster dan keuntungan di area ini merupakan milik kita. Sen King kini kembali berkata dalam hatinya, dari mana asal orang-orang idiot ini? Apakah mereka berpikir dapat mengalahkan si Raja Serigala itu? Kemudian Sen King berkata, bagaimana kalau begini? Kau lepaskan saja si gadis kecil itu dan bos tersembunyi akan menjadi milik kalian. Sen King juga berkata dalam hatinya, biarkan para idiot ini berhadapan dengan bos dulu, baru aku menikmati hasilnya. Sekarang prioritaskan keselamatan bocah nakal itu. Ketika ini terjadi, Kapten mengatakan, lucu sekali kamu. Apakah kau sedang bernegosiasi dengan saya? Kau tidak tahu siapakah saya sebenarnya. Kini, anak buahnya mengatakan, jika Kapten ini merupakan tuan muda kota, putra dari kelompok keuangan terbesar kedua di kota Yang, seorang ahli peringkat surga nomor 27. Mengetahui hal ini, Sen King berkata dalam hatinya, kukira ini adalah orang yang berpengaruh, tapi ternyata dia berasal dari sebuah perusahaan yang 40% sahamnya dimiliki oleh grupku. Ayahnya saja bahkan bersikap sopan kepadaku. Kemudian Sen King mengatakan, baiklah, aku pernah mendengar tentangmu, jadi apa maksudmu? Si Kapten kemudian mengatakan, serahkan semua yang Anda miliki, barang-barang dan uang Anda. Ini adalah hukuman atas kurangnya rasa hormatmu. Meski seperti itu, Sen King tidak terima. Dia mengatakan, sebenarnya saya tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Tapi, kalian benar-benar memaksaku. Sen King akan bergegas mengeluarkan sebuah serangan di sana, tapi tak diduga. Sebuah teriakan keras dari Raja Serigala pun terjadi di tempat itu, sehingga mengejutkan banyak pihak. Dan dengan kondisi yang ada ini, para pasukan pun sadar jika ada bos tersembunyi di dalam gua. Si Kapten kini mengatakan dengan lantang kepada para pasukannya, bagus, kita semua elit di geng ular hijau. Kita akan bergegas mengalahkan bos itu, karena kita merupakan yang tidak terkalahkan. Mereka semua bergegas menuju ke sana tanpa pikir panjang sama sekali. Dan tidak cuma itu, para pasukan juga memberikan siling kepada Sen King dan akan menyelesaikan urusan mereka ketika berhasil mengalahkan bos ini terlebih dahulu. Siling pun berhasil berada di tangan Sen King kembali. Dan kini, Sen King juga menyadari jika mereka semua tampak bodoh. Mereka semua belum mempersiapkan diri sama sekali sebelum menghadapi bos tersembunyi. Mereka bahkan tidak melakukan pengintaian dasar di wilayah ini. Dan jebakan dari Sen King sebelumnya pasti juga akan mengenai mereka semua, benar saja. Saat kemudian para pasukan itu pun terkena jebakan. Mereka bingung kenapa ada jebakan di tempat yang semacam ini. Dan saat kemudian si Raja Serigala menampakkan dirinya di hadapan para pasukan itu. Dengan tubuh besar dan kuatnya itu, dia berhasil memberikan penindasan kepada para pasukan itu. Sehingga membuat si tuan muda tampak benar-benar sangat ketakutan. Para pasukan kini juga berhasil mengidentifikasi si bos tersembunyi ini yang menunjukkan jika dia berada di level 20. Mereka bingung tentang apa yang harus dilakukan, tapi tuan muda berkata, janganlah panik, aku ada di sini. Di dalam hatinya tuan muda berkata, saya merupakan bakat prajurit tersembunyi, raksasa liar. Jadi, aku tidak boleh kehilangan muka di tempat ini. Yah, tuan muda pun bergegas untuk mengupgrade dirinya itu, sehingga tubuhnya pun membesar seketika. Pertempuran benar-benar akan terjadi di sana, dan dengan adanya perubahan fisik yang menakutkan ini, membuat sosok dari Sen King memahami akan hal ini. Dia cukup terkejut, karena ini merupakan kemampuan Raging Gian, di mana ketika skill ini aktif, langsung meningkatkan kekuatan sebesar 130%, daya serang sebesar 150%, dan pertahanan sebesar 30%, tapi mengurangi kecepatan sebesar 100%, dan meningkatkan ukuran. Peningkatan ukuran berskala dengan peningkatan kekuatan, ini berlangsung selama 30 detik. Ketika ini sedang terjadi, mereka hanya bisa menyaksikan pertarungan itu. Sen King juga tengah mengintai kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh para musuhnya ini. Setelah itu, para anggota mengatakan, tuan muda ketiga luar biasa. Tuan muda benar-benar dapat untuk diandalkan.
Ya, tuan muda mulai berkata dalam hatinya. Bahkan meski si Raja Serigala punya ukuran tubuh yang besar, bakatku punya bonus mutlak untuk kekuatan. Selain itu jumlah pasukanku juga banyak, dan kita punya orang-orang yang dapat membantu pemulihan. Kecuali jika serigala ini dapat membunuh kami semua dalam satu serangan. Ya, sebuah serangan kilat pun mulai dikeluarkan oleh si tuan muda di sana. Tapi, perlawanan balik dilakukan oleh sosok si bos tersembunyi. Sehingga tanpa diduga, si tuan muda dikalahkan begitu saja hanya dengan satu kali serangan saja. Semuanya pun mulai panik dengan keadaan ini. Sen King kini mulai berkata, Steel Pick Wolf Claw langsung memberikan 800 kerusakan. Kecepatan 0,7 detik mengabaikan pertahanan. Ini benar-benar luar biasa. Tuan muda pun kini HP-nya berkurang, yang tersisa hanya 80 saja, dan dia dijatuhkan dengan mudah oleh si Raja Serigala itu. Dan dengan kondisi ini, para pasukan bergegas melarikan diri begitu saja. Sand King tahu akan hal ini, kemudian berkata, dasar sekelompok orang bodoh yang tidak kompeten. Sand King mulai melangkah maju dan akan bersiap menangani si Raja Serigala ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Perkenan berakhir sampai di sini.